checks. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dan bergabung seluruh peserta Seminar Internasional Mandala Minggu 11 September 2022. Bersama saya, Ali Sukri, akan memandu Bapak-Ibu sekalian dalam Seminar Internasional di hari kedua ini dengan pembicara yang luar biasa. Kita ucapkan selamat datang untuk pembicara kita yang kedua, yaitu Daryl Mr. Donald. You can hear me? Good morning, Mr. Donald. Yes, good morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, Mr. Donald has been willing to be a speaker in Mandala, and we thank you very much, and warm greeting from Indonesia, Nurse. Okay, I am very much honored and grateful for having been invited into this International Nursing Seminar. Thank you so much. Thank you so much. Baik, pembicara yang terhormat yang kedua yaitu Nurse Winda Yuniarsi, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medical Bedah dari Indonesia Speaker, dan beliau Dr. Donald dari, disebutkan dari College of Nursing Central Mindanao University, Philippines. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mulai seminar kita di hari yang kedua ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya kita akan tampilkan video VT berikut ini. Thank you.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, berikut Viti dari Mandala. Di 6 tahun berdirinya Mandala sejak 2017, mudah-mudahan ke depan Mandala akan terus memberikan tampilan event-event serta seminar-seminar yang berkualitas, bermutu, dan bersahabat untuk sahabat Mandala semuanya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, terlebih dahulu kami bacakan beberapa informasi terkait tata tertib yang harus kita taati dalam seminar hari ini. Kami persilahkan untuk Bapak-Ibu sekalian untuk mengisi link registrasi di link yang telah kami bagikan. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi di akhir seminar nanti. Bapak-Ibu sekalian, kami persilakan untuk menggunakan nama asli underscore instansi atau daerah di ruang seminar sehingga nanti pada saat diskusi memudahkan moderator untuk berpartisipasi dan berdiskusi. Bapak-Ibu sekalian juga bisa mendownload materi hari kemarin dan hari ini di link yang telah kami bagikan. Dan Bapak-Ibu sekalian, ruang chat akan kami tutup selama pemateri memberikan materinya dan akan dibuka pada saat diskusi dan tanya-jawab. Bapak-Ibu sekalian, kami informasikan juga terkait dengan sertifikat, karena sistem sertifikat untuk di seminar internasional hari ini kami perbarui dengan metode baru, yaitu sistem barcode name. Maka dari itu, untuk pengiriman sertifikat akan memakan waktu yang cukup lama. Kami harapkan dalam seminggu ini sudah selesai, dan kami akan kirimkan ke email Bapak-Ibu sekalian di waktu seminggu ini. Untuk itu, mohon bersabar dan ditunggu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Mr. Donald Garcesa, Kamatura Man and Aaron dari College of Nursing Central Mindanao University, Philippines. Dan di sisi pertama ini dan kedua nanti akan dimoderatori oleh moderator kita yang luar biasa tentunya. Namun sebelumnya saya akan bacakan CV terlebih dahulu ya, bagi Bapak-Ibu sekalian yang belum mengenal beliau. Nama beliau adalah Firman Amirullah Eskep. Beliau merupakan Staff of Bachelor in Professional Degree Nursing Program dari University of Indonesia Jakarta. Kemudian saat ini juga beliau merupakan Staff of Human Resource Division dan sebagai Coordinator of Venture and Cooperation University of Nursing, University of Indonesia. Kemudian beberapa penghargaan, serta keikutsertaan beliau dalam international program, yaitu sebagai winner of the Erasmus International Staff Week West University of Timisoara, Romania pada bulan Mei kemarin. Wah, luar biasa, di tahun 2022. Kemudian finalist of Outstanding Administrative Staff in University Indonesia di tahun 2020, kemudian finalist of Outstanding Administrative in Indonesia di tahun 2018, kemudian sebagai runner-up of Vocal Group Singing Competition. Wow, luar biasa, beliau juga ikut berpartisipasi dalam menyuarakan suaranya. Luar biasa ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, untuk lebih kenal dekatnya dengan beliau, mari kita sambut saja moderator kita yang luar biasa, yaitu Nas Amirullah. Terima, Nas Firman Amirullah, waktu dan tempatnya kita persilahkan. Hello, good morning everyone. Selamat pagi. Hello, Mr. Donald. Can you hear my voice? Yes, sir, Herman. Selamat pagi. Selamat pagi, Mangga dan Umaga. Yes. Okay, everyone. Thank you for coming in this international nursing seminar for the second day. And we already have our distinguished speaker from the Philippines, which is Mr. Donald G. Kamatura. He is our colleague from the College Mindanao University from the Philippines. He will deliver the
material about diabetic in pediatric and pregnant. What is the role of nurses in terms of diabetic in pediatric and pregnant women? So I would like to say hi first to Mr. Donald. How are you today, Mr. Donald? Hello, Sir Ferman. I am very much honored to have been invited in this international nursing seminar by the Mandala. And nice to see you again after 4 years. Yes. It was 4 years ago we met face to face. And also I would like to thank you for accepting our offering, becoming our speaker, and also welcome to Dean Pilar Damaksan. She is the Dean of College of Nursing from the University of Central Mindanao University, Philippines. Welcome, Dean Pilar. Okay, first of all, I would like to read Mr. Donald curriculum vitae briefly, and after that I will tell Mr. Donald about the rule of the presentation. Okay, his name is Donald Garcesa Camatura, MAN, Master of Art Nursing, registered nurse. He completed her bachelor degree in nursing science from the Mountain View College, Philippines, and he completed her master degree in the art in nursing, majoring in maternal and child nursing, Liceo de Cagayan, Philippines. And now he's in charge as the instructor in College of Nursing Central Mindanao University, Philippines, in the area of teaching, and also in charge for the clinical supervision. And as a lecturer, she also holds an important role as a researcher in a nursing science. It's quite what important that the role he hold in the university. Okay, Mr. Donald, we will give you around 60 until 75 minutes for deliver your presentation. And also after that, the Q&A session will be followed afterwards, and the participant will ask you some question after you finish present your material. And I will assist the participant whether they can ask you through English or in Bahasa Indonesia. Maybe you know some, a little bit about Bahasa Indonesia, but some people already able to speak in English. So is it okay for you, Mr. Ronald? Okay, yes, Ferman, well noted. Okay. Thank you so much. Okay. Okay, please welcome Mr. Ronald Garcia Camatura will deliver the presentation about diabetic and pediatric and pregnant. What is the role of nurses presentation? The time is yours, Mr. Ronald. Okay, thank you so much once again, Sir Ferman, for that very kind introduction. Once again, selamat pagi, rekan-rekan parawat. So I tried to speak in Bahasa, trying to search on the Google Translate. At least somehow I will be able to communicate with you before I will start my presentation. Let me share my screen. Sir Ferman, is my screen? Yes, please. Okay. Yeah, okay. Perfect. Okay. So once again, good morning. So I'll be presenting to you a diabetic in pediatric and pregnant, the role of nurses. So it is somewhat ironic that I am a male, but I am majoring in maternal and child nursing. Anyway, I think nowadays gender and sex is no longer an issue about that, because we are trying to promote gender equality.
So this is the outline of my presentation. I will be presenting to you regarding the statistics of diabetes, the threats of diabetic in pediatric and pregnant women, the role of nurses in diabetic health promotion, and anti-diabetics, both oral and injection, using in nursing practice. So let us look at the numbers. This is the world map, right? And can you spot where is your location and my location as well? So it's somewhere right here. And we belong to the Southeast Asia, Asian nation or countries, okay? And looking into the demographics or statistics about diabetes, okay, Western Pacific has the most number of diabetic cases. It's about 206 million. And take note that Southeast Asia is second to that, which is 90 million. And that's quite a lot. Isn't it alarming, right? And of course, we are not an exemption to it. Okay, this is the diabetes around the world in 2021. Based from that data, that Western Pacific is the first in the world with diabetic people. So around 206 million. And Southeast Asia, we are second, okay, in the world with diabetic people. So that is very alarming. This is a comparison of the cases or a prediction of the cases way back in 2000 and in 2015, and try to look at Indonesia and Philippines. So we are on the, I think we belong to the top 10, okay, among Asian countries. And we cannot deny the fact that we have to be very careful, and we need to talk about this, and it is very timely that the topic that we have we will tackle today is all about diabetes. Okay, in 2006, PCC News, it has also been reported that the diabetes in Asia, okay, it has obvious that Indonesia and Philippines is included, okay. So they try to compare 2000 and in 2030. So 2030 is upcoming. Can you see the trend? It is expected to double and even triple, I guess. So we have to look into this because this is now a problem not only worldwide, but also in our region. And in comparison, you try to move a little bit farther, 2015 versus 2040, look at Indonesia and Philippines among Asian countries is considered to be on the top two. And it is quite alarming. And the cases is somewhat double in 2040. So then again, I said, we have to look into this. In 2015, PCC News, okay. So based on the cases around the world, Indonesia is seen in the picture. You can see here. Good thing the Philippines is not here, but we cannot deny the fact that maybe we might not know that someday or sometime the Philippines will be included in this figure. So Indonesia is about 8.5 million people, okay, that will be affected with diabetes. And this is the picture. In 2045, they have predicted or they have estimated the possibility of the widespread of diabetes. So in worldwide, so it's about 9.6% among the illnesses. And as you can see, let's try to spot which region has the most number. So it is the Middle East and North Africa, followed by the North American and Caribbean. And we are on the third. No, we are on the fourth. The third is Western Pacific, and we are on the fourth. In 2045, we have 12.6%. Okay, so this is the prevalence of diabetes in adults. Okay,
So this is not yet being categorized into pediatrics, into type 1 or type 2 for gestational diabetes. So the Asian Association for the Study of Diabetes, it is a study entitled The First 10 Years and the Next 10 Years. It is shown, or it is evident that Asia will have 251 million cases or prevalence of diabetes. As you can see, we have surpassed North and Southern America, and even Middle East and Europe. And this is quite alarming. So that is the study by Saino, Yamazaki, and Yabe in 2020, that the global diabetes population today is about 433 million, and that is 9.3% of the population aged 20 to 79 years old. And it is expected to grow to 700 million. So that is about 10.9% of the population aged 20 to 79 years old by 2045 without effective countermeasures. Take note of this, meaning if we do nothing about diabetes, then it is expected that the cases in the world will even reach to 700 billion. And we nurses should take part on this. We will try not, this 700 billion will not come to pass. We will try that this 700 million will not happen. So I and you, my colleagues, should be part of our advocacy in battling diabetes. So by country, China has the largest number. So it is 116.4 million, followed by India, 77 million, and other Asian countries. And take note, Asian countries, so there are countries included here, and Indonesia is one. Okay. And it is also quite alarming. And we are among the top 10 and together account for greater than 50% of the world's population of people with diabetes. So let's try to trim down. Let us try to narrow down to gestational diabetes or diabetes in pregnant women. So we will spot which region has the highest or the largest number. So it is the Middle East and North Africa. And take note that Southeast Asia is second to that. Okay. So in terms of gestational diabetes or diabetes among pregnant women, we are second to that. If we'll try to look about the countries in Asia, these are the countries with the most number of cases of diabetes. We have Malaysia, India, Bangladesh, and Sri Lanka. Good thing, this time, Philippines and Indonesia is no longer included. So, but this does not mean that we have to be complacent enough. We have to relax and do nothing about diabetes. Because one day, when we will get up or wake up, it might be Philippines and Indonesia will be included in this list. And we do not want that to happen. For the type 1 diabetes, in 2007, this is the global estimate by Green, A, et al. In 2021, published in 2021. Try to look at the figures among 0 to 14 years old. It is quite alarming that it has a number of cases among age group across the lifespan. So type 1 diabetes is common among pediatric patients, or this is the insulin-dependent diabetes mellitus. So based on the study of Patterson et al. In 2019, it is estimated that 98,200 children under 15 years develop type 1 diabetes worldwide annually. Take note, every year there are almost 100,000. And this is very alarming. And there are an estimated 600,900 children under 15 years living with type 1 diabetes worldwide.
with this figure almost doubling to 1.1 million for under 20 years old. See? So it will be almost double. Okay? So this is very alarming. So that is why we really need to look into the management of diabetes. So let us try to look in about the facts of diabetes. So by Cameron and Werrett in 2015, it is considered that diabetes is one of the most chronic medical disorders in children. And based on WHO in 2014, gestational diabetes has become an emerging global epidemic with significant public health burden. Because diabetes is not just a problem in the clinical or in the hospital, but a problem in our public health or in our community. And in an estimated of 108,300 children under 15 years will be diagnosed in 2021. So that is last year. And a number is rising to 149,500 when the age range extends up to under 20 years old. So from 15 years old to 20 years old, so the number increases in those individuals or children diagnosed with diabetes. And the ratio of incidence in 15 to 19 years old compared to those with 0 to 14 years old was particularly high in some countries in Sub-Saharan Africa, North Africa, Middle East, and Mexico. Good thing that Asia is not included in this, but we should not wait that Asia will be part of this. And there are only 97 countries have their own incidence data. And it is sad to note that not all countries have rich data about diabetes. So these 97 countries, they have extrapolation required for some very populous nations. And most data published were not recent, meaning it is obsolete. It is way back in many years ago. And with 27 countries, that is 28%, having data in which the last study year was 2015 or afterwards, and 27% having no data after 1999. And it is quite a long time ago. And then many countries have recent data. There are large gaps globally. So we need to fill these gaps. That is why from the community level, we have to strengthen our epidemiology. In our clinical level, we have to strengthen our case findings and management as well, so that we will be able to bridge the gap, this large gap globally, about the data regarding the diabetes. So this is a comparison about the clinical characteristics of type 1 diabetes and type 2 diabetes and monogenic diabetes in children and adolescents. So as you can see, the type 1 and type 2 is polygenic, whereas the monogenic, of course, it's one genes is being affected. The age of onset for type 1, that is less than 6 years old to 12 years old, but for the type 2, usually in puberty, they are being diagnosed in puberty. Though type 1 diabetes are most commonly diagnosed among children, but type 2 is not an exemption among children, okay? Because there are some children that are not diagnosed having type 2 diabetes. And the clinical presentation, usually for type 1, most often acute and rapid, meaning abrupt. And for the type 2, it is variable. The onset is low and it is mild and often insidious to severe. So it varies. And for monogenic, okay, frequently incidental in GCK, MODY 2, this is a specific type of diabetes in children. And it is also variable. With regards to associations, for type 1, there is autoimmunity association. For type 2 and monogenic, there's none. For ketosis, we have it is common in type 1, rare in type 2,
and common in neonatal diabetes, but rare in other forms. In obesity, it is frequency, but there is population frequency in terms of obesity, in terms of type 1, and increased frequency in terms of type 2. And again, for monogenic, it's population frequency, meaning a specific group of people. And for the acanthosis, nigricans, for type 1, there is none. And for type 2, there is association with this. And for monogenic, there is none as well. And for the frequency, okay, for type 1, usually 90% plus. And this is quite a lot. And for type 2, most countries, 60 to 80%. For Japan, it's less than 10%. And though for monogenic, that is why this is less likely to be diagnosed, because it's only 1 to 6%. And parents with diabetes, as you can see the data, type 1, type 2 and monogenic type of diabetes, it is 90% and 80%. And for type 1, so only 2 to 4%. So there's not much association with parents with diabetes. So now let us talk about the threat of diabetes, diabetic in pediatric and pregnant women. So what are the risks of diabetes in children? So based on WHO or World Health Organization, the frequency of diabetes among children is rising, that is worldwide. And studies shows that children are at increased risk of developing the disease. As you can see, there are a lot of factors or risk factors among children that would most likely lead to the diabetes, especially like obesity among children. And we cannot deny the fact that we could see that risk nowadays. And over time, diabetes can damage the heart, the blood vessels, eyes, kidneys, and nerves, causing chronic problems and early death among children. So we do not want this to happen. That is why we have to protect our children. So there are complications of diabetes in children, one of which is the DKA. DKA stands for diabetic ketoacidosis. So these are the biochemical criteria for the diagnosis of DKA. So if there is hyperglycemia, meaning blood glucose more than 11 millimole per liter, or approximately 200 milligram per deciliter, a venous pH of less than 7.3, or serum bicarbonate of less than 15 millimole per liter, and there is ketonemia, meaning ketones in the blood. Keto means ketones, and emia means blood, okay? And it might be a moderate in level. And in large amount, it is even evident in the urine, meaning there's already ketonuria, ketones in the urine, or urea. Ketonuria means ketones found in the urine. So these are the clinical manifestations of DKA. So if this is seen among children with diabetes, so meaning they have already developed a complication, specifically the DKA. Another complication is the hyperglycemic hyperosmolar state, or HHS. Okay, and these are the criteria for HHS. The plasma glucose concentration is more than 33.3 millimole, or 600 milligrams per deciliter, and the venous pH of more than 7.2, arterial pH more than 7.3, or greater than 7.3. The serum bicarbonate is more than 15 millimole. As you can see, it is the opposite of your DKA. And there is small ketonuria, meaning it is absent to mild ketonemia. And then effective serum osmolality, that is more than 320 milliosmol per kilograms. So from the term itself, hyperglycemic hyperosmolar, there's a problem with the water in the body, because sugar is hydrophilic. It will draw water, and the water will be in your tissues whenever you will have
a large number of blood sugar. And then, of course, altered consciousness, example of the nation, meaning an individual can only be waken up if you will try to touch or call by name or elicit pain to the patient. Combativeness, meaning the patient may become restless, or even seizure is common. Okay, and that is in approximately 50% of cases among children. And this time we will talk about the effects of gestational diabetes among pregnant women. So if a woman has a diabetes or a pregnant woman has diabetes, we have the term GDM or gestational diabetes mellitus. One of the effects of GDM is macrosomia, meaning the baby is too large. And of course, when the baby is too large, that will lead to difficulty of delivery of the baby and even the possibility to induce the labor or having a cesarean section delivery, because you cannot expect this big baby will be born normally. Another effect is polyhydramnios. Polyhydramnios meaning there are a lot of amniotic fluid, okay, and the baby is trying to float into the amniotic sac, and this can cause premature labor. So that is less than 37 weeks old age of gestation, the baby or the mother might start the labor, and of course it entails problems during delivery if there is polyhydramnios. I mean, there are more than 1,000 liters of amniotic fluid during pregnancy. Next is preeclampsia. I think preeclampsia is one of the common problems among pregnant women. So preeclampsia is actually a condition wherein there is an elevated blood pressure among pregnant women because of the changes or the risk during pregnancy brought about by the hormones. And these are the manifestation during in a patient with preeclampsia. Of course, you have to measure the abdomen. There is protein in the urine. There is elevated blood pressure. And of course, swelling in the lower extremities. And even this may lead to eclampsia if there's already seizure and coma, and we do not want that to happen. Another effect of gestational diabetes is preterm birth or premature birth. So meaning less than 37 years old, the baby is already born. So very sad to see this baby is too small because it's not yet full term and the baby has been born. Also, we have neonatal hypoglycemia, so meaning low blood glucose or blood sugar. And these are the signs and symptoms if a newborn has neonatal hypoglycemia. There is apnea or cessation of breathing, meaning the breathing stops for a while. And then hypothermia, the body temperature drops down. And there is jitteriness or grunting or irritability. So the baby is irritable. The baby seems to be crying often and grunting. And there is bluish or pale skin color because of hypoglycemia, meaning the blood cannot carry enough oxygen to the tissues. That is why the baby is colored blue or pale. Or even neonatal jaundice. Jaundice means a yellowish discoloration. This is caused about by the breakdown of RBC. So the baby will turn yellow, and this requires a hospital management or the clinical management. If ever in the community, it is evident that a newborn has jaundice because of gestational diabetes, and it is far away from the hospital, you can just expose the baby to the sunlight. Of course, early in the morning, but it is much better if the baby will be brought to the hospital for further laboratory workouts and management. And of course, in rare cases, stillbirth can be common, meaning the baby dies inside the womb and it will be terminated.
And it is sad to see if this can happen among one of the women that we know. So these are the effects of gestational diabetes. And of course, it will increase risk of type 2 diabetes in the future. So for instance, a mother has a gestational diabetes during pregnancy. So usually after pregnancy, the diabetes is gone. But in this case, there is risk of developing of type 2 diabetes in the future for those women with gestational diabetes. And then we have to educate our mothers and pregnant women about this. I would just like to define the monogenic diabetes. I made mention about this a while ago. Monogenic meaning the results from the inheritance, meaning pass through from generations to generations, from the parents of the parents, of a mutation or mutations in a single gene. So only one gene is being affected. That is why the baby has diabetes, but it's only monogenic, meaning one gene is only affected. And it may be predominantly or recessively inherited, or maybe de novo mutation, and hence a spontaneous case. And in children, almost all monogenic diabetes results from mutations in genes that regulate the function, although diabetes can rarely occur from mutations resulting in a very severe insulin resistance. So the problem with the diabetes in children, it's because of insulin resistance. Same is true with type 2 diabetes, okay? There is enough insulin, but the problem is the cell. The cell is resistant to the presence of insulin. So therefore, the blood sugar cannot be reuptake or cannot be uptaken by the cells, cannot be used by the cell. So the blood sugar, the sugar remains in the bloodstream. That is why hyperglycemia is common. Okay. So now let us, we have already known about the threats of diabetes, both in pregnant and children. And what is our role as nurses in diabetic health promotion? As we all know that for us nurses, we are making use of this tool, our nursing process, okay? We have to use the nursing process in the care of diabetic patients. Of course, the nursing process has five components. Of course, the ADPI. This means A for assessment, D for diagnosis, P for planning, I for implementation, and E for evaluation. We cannot provide care for our patient if we do not do assessment. And we cannot give our nursing diagnosis if we didn't have our assessment. We cannot have our plan of care for our patient if we do not have identified problem. And we cannot give intervention or implement intervention if we do not have the plan of care. And of course, we have nothing to evaluate if we don't have any implemented interventions. Okay, so that is why we have to look into this nursing process as a tool in care, in our care for diabetic patients. So we need, talking about assessment, we need to spot diabetes through an assessment. Of course, diabetes, one of its classical manifestation through laboratory test is hyperglycemia, meaning elevated blood sugar. So for type 1 diabetes, because this is common among children, among the diabetes in children, type 1 has the largest in number. There are 40s in type 1 diabetes, or it is the insulin-dependent diabetes mellitus, meaning the problem is the beta cells. The beta cells can no longer or has a problem with its production of insulin. So there is not enough insulin in type 1 diabetes. Unlike in type 2 diabetes, it is non-insulin dependent, meaning there are insulin, enough insulin. But the problem is insulin resistance because the body or the cell cannot use the insulin in order
to use the glucose in the bloodstream. Now, let me go back to the four T's. Okay, the letter T. There are four T's in type 1 diabetes. So we have, I have bold and underlined. So there is going to toilet a lot. So the child is often going to the comfort room or to the restroom. Then being really thirsty, the child is always thirsty or complains of like, mama, papa, I'm thirsty. And then feeling more tired than usual. So a particular child usually has a lot of energy, but for a patient or a child with type 1 diabetes, they feel more tired than usual and losing weight or looking thinner than usual. Okay, and there are some non-specific signs and symptoms that are also possible which can delay the diagnosis. That is sometimes the type 1 diabetes is diagnosed late already. Okay, let me just include the three P's in type 2 diabetes. Just for an information, for the three P's in type 2 is the polyphagia. Polyphagia meaning excessive in hunger. So the adult patient has the excessive craving of food. They want to eat. Also, we have polydipsia. Dipsia meaning thirst, excessive thirst. Okay, so the adult individual with diabetes, with type 2 diabetes, always complains of always being thirsty. So he or she will often drink a lot of water. And the last P in type 2 diabetes is polyuria. So meaning frequent urination. So every now and then, the patient will go to the comfort room to void or to urinate. And even at night, okay, that is the term nocturia. Even at night, the patient will wake up and go to the comfort room or to the restroom to urinate because of polyuria. So if these P's are found in an adult, most likely the adult has a type 2 diabetes. So these are the clinical manifestation of type 2 diabetes. The type 3 diabetes, and this is now known as the gestational diabetes mellitus or diabetes among pregnant women. It does not actually cause any symptoms. So there are no specific symptoms for the GDM. And most cases are only discovered when your blood sugar levels are tested during prenatal visit, during screening for gestational diabetes. So if a woman will not go to the clinic or to the hospital for screening or for prenatal checkup, we will not know if the individual or the mother or the woman has a gestational diabetes, not until the woman will be screened for gestational diabetes. And some women may develop symptoms if their blood sugar levels gets too high or there is hyperglycemia, such as increased thirst, needing to pee more often. So this is similar to the one I have made mention a while ago, the three P's in type 2. So the woman will always go to the comfort room to urinate. Dry mouth, okay? So increased thirst and dry mouth will come together, and tiredness or weakness. And some symptoms are common during pregnancy and are not necessarily a sign of gestational diabetes. So that is why it's very difficult to diagnose gestational diabetes without proper screening. So if this is evident among the women or our clients in the community, so you have to speak to your midwife or doctor if you're worried about any symptoms you are experiencing. So we have the risk assessment for GDM. The BMI is above 30. So meaning this is overweight already. And you previously had a baby who weighed 4.5 kilogram. So the normal weight of the newborn is 2 to 3, something like that, or 3.2. And even 3, I guess it's already big. But if you have baby more than 4.5, it is already a risk for gestational diabetes.
Okay, and gestational diabetes in previous pregnancy. Pregnancy. So meaning in your previous pregnancy, you were also diagnosed with diabetes. And one of your parents or siblings has diabetes, meaning there's a family history of diabetes mellitus. And also, if you are a South Asian, a Black, or an African, Caribbean, or Middle Eastern in origin, and if you're born in the UK. So if you have any of this risk for gestational diabetes, you need to submit for screening for gestational diabetes during your pregnancy. So very important that pregnant women will be encouraged to visit the clinic or the hospital for screening for gestational diabetes. So what will happen during the screening? Okay, during the first visit, your midwife or your doctor will ask you some questions to determine whether you're at an increased risk of gestational diabetes. If you have one or more risk factors, the one that I have showed you, this one, if you have one or more of this, then you should be offered screening test. And the screening test is called oral glucose tolerance test, or OGTT, which takes about 2 hours. So the blood test is taken in the morning on NPO, meaning nothing by mouth. You need not to drink or eat for 8 to 10 hours before the test. Then after resting for 2 hours, 2 hours after the first test, another blood sample is taken to see how your body is dealing with the glucose. So meaning if your glucose is dropping down or increasing, if it is still increasing, possible you have your gestational diabetes. And the OGTT is done when you're between 24 and 28 weeks pregnant. So this is how many months? This is about how many months? Four months, if I'm not mistaken. Okay, for 3 months. Okay, so if you had gestational diabetes before, you will be offered an OGT earlier in your pregnancy. So soon after your booking appointment or your prenatal visit, then another OGTT at 24 to if first test is normal. Okay, so that is the screening gestational diabetes. So this is our role in pediatrics. Okay, so important treatment implication because of increasing recognition of type 2 diabetes in pediatrics, since most children are diagnosed with type 1. And then diabetes therapy focuses strongly on targets for good metabolic control. So the metabolism must be controlled to reduce the risk of long-term complication and minimize short-term complication of hypoglycemia and diabetic ketoacidosis. And the technology offers opportunity for improvement in care, but has not yet fully lived up to its potential because not everyone is equipped with technology. And then new insights into the pathogenesis of diabetes and the development of new therapies have led to clinical trials, meaning already on testing, aimed at the prevention of diabetes. So we have to manage in long term the diabetes mellitus that requires extensive patient and parent education. So parents of the children may need to be included, the patients as well. For example, a child that could understand, they needs to be educated as well. So review the prescribed meal plan and teach the child and his family how to adjust his diet when engaged in extra activity. And advise the child and his parents about aerobic exercise programs. Explain how exercise affects blood glucose levels and provide safety guidelines, because as the child performs exercise, the blood sugar decreases. So it might be that it may lead to hypoglycemia or unexpected hypoglycemia. That is why meal planning is very important. And instruct the child on insulin administration, if the child is able to do so, including the type of insulin, the times, the dosage,
the drawing up of insulin, the mixing of insulin if applicable, and the administration technique, the site rotation, and the sharp disposal and storage of the sharps. You have to also teach the child and his parents how to perform blood glucose monitoring through a hemoglucose test, and instruct the child on oral anti-diabetic therapy, okay, if prescribed, including dosage, frequency, and time of administration, and potential adverse reaction of the drug. And tell the child and his parents about the internet as a source of information and about the diabetic association in your specific location. So I guess in Indonesia, you have a diabetic association also there. So you may find resources from that diabetic association through the internet. How about our role for gestational diabetic patients? So we have dietary intervention for them based according to Krusinski in 2020 and Diana in 2014. There is an observational data that suggests that modest weight loss after 28 weeks may reduce the risk of cesarean section and large for gestational age, meaning the baby is too big, and maternal postnatal glycemia. And there is total energy restriction diet, low carbohydrates in the diet. So this is expected to be taught or to be advised to the mother. And also, aside from dietary intervention, we have to encourage lifestyle modification. Lifestyle modification includes the encouragement of physical activity and exercise for at least 30 minutes of light to moderate intensity. So that is not really hard activities. So 5 to 7 times per week. So maybe like Monday to Friday. And that is usually recommended so that the blood sugar will be controlled. So dietary modification plus lifestyle modification equals blood sugar control. So in general, our role in health promotion, improve awareness of diabetes complicating the pregnancy. So we need to teach our patient about diabetes, okay, and its complication during pregnancy. We have to promote advocacy of diabetes and women, including gestational diabetes, not only diabetes like type 1 or type 2, but we have to also include gestational diabetes. Incorporate diabetes screening and management into reproductive health and sexual health education and services. So like during prenatal visits, when there is reproductive and sexual health education and services, you have to include diabetic screening. And lastly, using of technology to improve compliance to treatment and follow-up. That is according to Tutino in 2014. Now let us move on to the last part. The anti-diabetic, the oral and injection nursing. So majority of the women with gestational diabetes who requires pharmacological treatment, meaning drugs, are treated with insulin in Asian countries. That is according to Tutino in 2014. But in China, the use of oral anti-hyperglycemic or anti-diabetic agents is still not approved for use in pregnancy. So they do not use anti-diabetic, oral anti-diabetic among their pregnant women. So we have these drugs. First drug here is anti-glucosidase inhibitors, specifically like acarbose or miglitol. This will inhibit the enzyme alpha-glucosidase. So this enzyme will break down the glucose for absorption. Therefore, the glucose will be used by the body. Therefore, it will delay the absorption of glucose and only a mild effect on glucose levels and do not enhance insulin secretion. So the body will no longer produce much insulin because the glucose has already been broken down because of this enzyme, because of this drug, the alpha-glucosidase inhibitors. And they are associated with severe hepatic toxicity and GI distress. So just be careful in teaching your patient that if they are given this drug or prescribed this drug, you need to teach them for possible severe
liver toxicity or stomach distress or GI distress. We also have big guanine. The most common is the metformin. Metformin decreases the production and increases the uptake of glucose. So the production of glucose is being controlled and it is effective in lowering the blood sugar and does not cause as the sulfonylureas do. And it has associated with development of lactic acidosis and GI distress. So this is just the problem with the metformin or biguanide, because possible lactic acidosis is present or a problem in the stomach or GI distress will be present. We also have another drug, the meglitinides, specifically the generic of this is natiglinide and bipaglinide, are newer agents. These are newer drugs that act like sulfonylureas to increase insulin release. So based on our physiology, that if there's insulin increase in the body, the sugar will be used in the body. We also have the synthetic human amylin. Human amylin, specific pramlintide, this will work to modulate gastric emptying, meaning the stomach will empty, okay, after a meal to cause a feeling of fullness, meaning there is a delay. So the patient will feel full and there are feeling of satiety. So meaning there is no craving of food, okay, because of this drug. So it will also prevents post-meal rise in glucagon that usually elevates blood levels. So glucagon is the storage form of glucose. This will be broken down if we do not have much glucose. But in the case of diabetes, usually this is being broken down, causing elevated blood sugar. And human amylin is a hormone produced by beta cells in the pancreas that is important in regulating post-meal glucose levels. And it should not be used when patient is unable to eat. So this is our nursing consideration. Another drug is incretin mimetics. Specific or the generics is exenatide and liraglutide. This will mimic the effects of GLP-1. This will enhance of glucose-dependent insulin secretion by the beta cells in the pancreas. And there it will depress the elevation glucagon secretion and slowed gastric emptying to help moderate and lower blood glucose. This is how it will work. Another is the DPP-4 inhibitors, the Lina, the Saxa, and sitagliptin. Okay, this will slow down the breakdown of GLP-1 to prolong the effects of increased insulin resistance, insulin secretion. Therefore, it will decrease glucagon secretion and slow GI emptying, meaning the patient will feel full and the patient will not crave for more food. And the last is thiazolidinediones, the pioglitazone or the rosiglitazone. It will decrease its insulin resistance. So it will allow the use of insulin to allow the blood sugar that will be used by the cell. So this is how this drug works. So there are contraindications and caution when we are using oral antidiabetics. So we have to look into the allergy to sulfonylureas and other antidiabetic agents. So that is to avoid allergic reaction or hypersensitivity reactions. Type 1 diabetes, these patients do not have functioning beta cells and would have no benefit from the drug. So type 1, if they are given oral anti-diabetic, it has no effect because their beta cells is not functioning. And for the pregnancy and lactation, there are potential adverse effects of the drug on the fetus and the neonate. So that is why it is not commonly used among pregnant women. So these are the adverse effects. So these are the common adverse effects. So hypoglycemia, lactic acidosis, stomach upset, the feeling of throwing up or nausea, anorexia, the loss of appetite, diarrhea or loose bowel movement,
heartburn, the food is trying to get back to your esophagus, and allergic skin reaction. This particular drug, one of its adverse effects is strongly linked with the increased risk of bladder cancer if it is used more than 1 year. So take note about this, because one of your patients may be using this, so you need to educate your patient. And the rosiglitazone is linked to the increased of cardiovascular problems, problems in the heart and the blood vessels. Okay, so one of our considerations for oral anti-diabetic is to assess contraindications and cautions. Perform a complete physical assessment so that we'll be able to know whether the drug is effective or not. And also to assess the orientation and reflexes of the patient. So you need to get baseline pulse, blood pressure, vital signs, the breath sounds, abdominal sounds, and function. That is to monitor effects of altered glucose levels. And of course, assess the body systems for changes, suggesting to possible complications associated with poor blood glucose control. So if the blood sugar is not controlled, so there are possible effects in different systems of the body. And investigate nutritional intake of the patient. So we have to note problems with the intake and adherence to the prescribed diet. That is to help prevent adverse reactions to the drug. Also, assess activity level, because we might be giving drugs and then the patient is doing a lot of exercise or activity. So the patient may have hypoglycemia. So it will increase likelihood of hypoglycemia. So include amount on degree of exercise, which can alter serum glucose levels and dosage needs for these drugs. Also, we have to monitor blood glucose levels. So we need to use the glucometer to monitor blood glucose to evaluate if the drug is effective or not. And monitor results of laboratory tests, including urinalysis, for evidence of glycosuria, meaning glucose in the urine, renal and liver function tests to check for ketones. This is to determine the need for possible adjustment and evaluate signs of toxicity of the drug, because the drug may be toxic already to the body. And administer drug as prescribed in the appropriate relation to the meals. Ensure patient has dietary and exercise regimen or program, and use good hygienic practices. And then monitor nutritional status of the patient. Then monitor response carefully. So that is evident in the blood sugar monitoring. That is the most effective way to evaluate the dose of the drug. And monitor the patients during the times of trauma, pregnancy, and severe stress to insulin coverage if required, and provide comfort measures to help patients cope with the drug effects, and provide patient education. Very important is the patient education about the drug effects and warning signs to report to enhance patient knowledge to promote compliance to the drug. Okay, for the insulin therapy, so it is reasonable to start with a basic insulin regimen. Example, a minimum of 3 injections per day, but a more intensive approach is indicated if success not achieved despite good efforts. So that is based on Canada 2018 clinical practice guidelines. Okay, so this is true in pediatric patients. So these are the management through insulin. So we may use a bolus or prandial insulin. So we need to give this before meals. Then basal insulin. Okay. So these are the onset, the peak, and we need to know these values for us to be able to evaluate the effects of the drug to our patient. So I think there's no need for me to go through this one by one. And other drug of choice includes these drugs. It can also be premixed, the basal insulins, and the bolus. These are all for pediatric clients. Okay, so there's no need for me to have this one by one. But what is important is we need to know the onset, when is the drug will take effect, the peak of the drug effect, and the duration of
the drug effect. So this is the insulin therapy in type 1 diabetes. So as you can see, this is the human basal. This is the analog basal. And this is the human bolus. So if you give human bolus, okay, after meal, you can give the human bolus. And this one is analog bolus, meaning you can give it with the meal, okay, to control the blood sugar. And insulin is the mainstay of medical management in type 1 diabetes. So the choice of insulin regimen depends on many factors. So we cannot just simply give any type of insulin, but we have to consider the child's age, duration of diabetes, family lifestyle, socioeconomic factors, family, patient, and physician's preferences. So very important that a child needs to be diagnosed and a prescribed type of insulin management or insulin therapy management must be given to the patient. So starting regimen should comprise more than or equal to 2 day daily bolus injections or less than 4 basal insulin injection. So if initial regimen fails to meet the glycemic targets, more intensive management may be required. So these methods of intensive diabetic management can be used at any age. So similar with more frequent injections like basal bolus regimen using long and rapid acting insulin analogs and continuous subcutaneous insulin infusion or the CSII or insulin pump therapy. So for the pregnant women, so type 1 diabetes, we can give basal or bolus insulin therapy. So that is 3 to 4 injections per day. Or CSII or continuous subcutaneous insulin infusion or the infusion pump or insulin pump. For the type 2, switch to insulin. Okay, this is a MITI study that will determine if efficacious to add metformin. And individualized insulin therapy with close monitoring. So for bolus insulin, may use aspart or lispro instead of regular insulin. For basal insulin, may use Detemir or glargine as alternative to NPH, okay? If NPH is acceptable among for type 2 diabetes. So this is the following first dose of betamethasone management of diabetes on insulin with betamethasone. For day 1, increase the night insulin dose by 25%. For day 2 and 3, increase insulin dose by 40%. Day 4, increase insulin dose by 20%. For day 5, increase by 10 to 20%. And for day 6 and 7, gradual taper insulin doses to pre-betamethasone doses. So do not do it abruptly. So for type 1 diabetes, this is already a repeated slide. So just in general, insulin treatment must be started as soon as possible after diagnosis. That is usually within 6 hours if ketonuria is present, ketones are present in the urine. That is to prevent metabolic decompensation and diabetic ketoacidosis. And intensive insulin regimen delivered by combinations of multiple daily injections or pump therapy with differential substitution of basal and prandial insulin, aiming to have optimal metabolic control and become gold standard for all age groups. And insulin therapy must be individualized for each patient in order to achieve optimal goals. So insulin for a particular patient may not be the same with another patient. That is why the doctor need to prescribe appropriately and evaluate the patient's condition and status. Then improvements in glycemic control by intensive insulin treatment reduce the risk of acute and long-term complication of diabetes. There's no reason to believe that it is not the case also in younger children. And in all age groups, as close to physiological insulin replacement as possible and optimal glycemic control must be the aim using the local available basal and prandial insulin. Although no insulin injection regimen satisfactorily mimics normal function in the body, a premixed insulin are not recommended. Take note, premixed insulin are not recommended for pediatric use. So not recommended for children.
When insulin is provided through a health organization, the recommendation should be to provide regular and NPH separate insulins, not premixed. And whatever insulin regimen is chosen, it must be supported by comprehensive education. So you need to educate, need to make aware to the patient and the parents of the patient. Appropriate for age, maturity, and individual needs of the child. You have to also aim for appropriate insulin dosage throughout 24 hours to cover basal requirement and higher doses of insulin in an attempt to match the glycemic effects of meals. So do not just give insulin without having a control also with meals. So it has to go together, the meals plus insulin, so that the glycemic effect must be maintained. And delivering post meaning delivering prandial insulin before each meal is superior to postprandial injections and should be preferred if possible. And daily insulin dose varies greatly between individuals and changes over time. So it is therefore to require regular review and reassessment of the patient to modify the treatment insulin therapy. And the distribution of insulin dose across the day shows great individual variation. So regardless of the mode of the insulin therapy, maybe through an injection or through a pump, the dose should be adapted in circadian variation based on the daily pattern of glucose or blood glucose. And all children should have a rapid acting or regular insulin available for crisis management. So this is an emergency preparation for us nurses. So there has to be a rapid acting or regular insulin in case of crisis. Okay. And then it is essential to that all that a small supply of spare insulin should be readily available to all children and adolescents so that the supply is uninterrupted. So we should not wait that the supply will be consumed before we will buy another supply. And children and adolescents should be encouraged to inject consistently within the same area, like the abdomen. So we know all of these sites to a particular time of the day, but must avoid injecting repeatedly on the same spot to prevent lipohypertrophy. So this is injection rotation, okay? And insulin need to be administered by insulin syringes, not just any other injections. So we have to use insulin injection and calibrate that to the concentration of insulin being used. So regular checking of injection site, okay, it might be there's already an injury, so we need to check it regularly. We have to also teach parents to regularly check the site as well of the injection among their children. And healthcare professionals have the responsibility to advise parents and other healthcare providers and young people adjusting insulin therapy safely and effectively. So this training requires regular review, reassessment, and reinforcement. So that would be all for today. Terima kasih. Okay, thank you very much, Mr. Donald. What a complex comprehension presentation about diabetes and gestational. And maybe you can have a drink first before we are opening the Q&A session. Okay, thank you, Sir Ferman. Yep. Yeah, while we are waiting for Mr. Donald, I would like to welcome Dean of College of Nursing, Mrs. Pilar. Are you there? Hello, Ms. Pilar. Thank you. Yeah, thank you, Ferman. Thank you for recognizing my presence. Thank you for the invitation. Turn the camera on. Glad to see you, Ferman. Hi, how are you today, Ms. Pilar? Very good, very good. And I'm really grateful having this opportunity to take part as participant in this international nursing seminar in Indonesia. I just miss Indonesia. Yes, we are very welcome. Terima kasih, Ferman. Thank you. Sama-sama. Yeah.
Okay. Okay, Mr. Ronald, I think there are already a lot of participants who raised their hands. They want to ask you some question. Okay, yes, go ahead, Chairman. So I would hope I'll be able to answer their questions. Yeah, maybe we can ask the raise hand first from Ibu Melanie. Hi, Mr. Kamatura. Yes, yeah, good morning. Go ahead, ma'am. Yes, my name is Melanie Turnip. I am come from Cilengsi, Bogor, West Java. I want to ask you a question. What the biggest cause of diabetic in children? And if the children have been affected, can it be cured until healed? That's all my question, Mr. Kamatura. Thank you. Okay, thank you for that question. In children, the cause is unknown. So meaning it is idiopathic. Idiopathic means the cause is unknown. So we cannot really pinpoint what really caused the problem with the non-secretion of the pancreas or the beta cells of the insulin. But in this case, there are risk factors, okay, among type 1 diabetes, and it is linked towards the hereditary or genetic in predisposition. So if a family member has diabetes, type 1 diabetes, most likely the younger generation will have diabetes, type 1 diabetes, okay? And in terms of management, as what I presented earlier, for the type 1 diabetes, that is the most common type of diabetes in children, the most common or the only management that is being prescribed is not an oral anti-diabetic, but rather an insulin, because type 1 is an insulin-dependent diabetes mellitus, meaning you can control the blood sugar only if the patient or if the child is given an insulin, because the problem with the type 1 is the production of insulin. So, and also, aside from the giving insulin, there's also meal planning, planning of the especially the child is much fond of going anywhere, much fond of playing, and it is using blood sugar. So most probably the child may develop hypoglycemia if the child is already been given an insulin. So as a mother or as a parent, as a nurse, we need to educate also the patient and the mother to balance the diet and the activity of the child aside from giving insulin. Pagi banget tadi. Terjawab satu jam yang lalu. Okay, I would do hope that I have given you the answer to your question. Is that clear enough, Miss Melanie? Okay, thank you. I would like to continue the question session from Mr. Mukodir in the column chat. In the treatment of diabetic wounds, especially chronic and recurrent, what factors should be prioritized in the initial preparation? The most influential component among wound care, treatment, nutrition, activity, lifestyle, mentally ill, and other things. Can we make the right strategy for the best doing for the patient? Okay, thank you for the question. Is this a miss or a mister? Mister. Mister. Mukodir. Mukodir. Okay. Yeah. Actually, the wound care, I think will be has been already been introduced. But to give you an information about wound care,
The problem with the type the diabetes mellitus is that the elevated blood sugar will delay the wound healing, right? So as part of the wound care, we need to our goal is to prevent complications and infection in the wound care in the wound. So that is why we need to take good care of the bony prominences, especially if the patient is bedridden, or we will prevent a child or a pregnant woman to have an injury or a trauma. Because whenever they will acquire injury or trauma, the delay, the wound healing will be delayed. That's a problem with the diabetes. So as part of the wound care, we need to review our principles of aseptic technique in wound care. So there are a lot of new technologies nowadays in terms of wound care. Diabetic foot of a wound caused about by a diabetes. And we need to apply the principle of sterility. So for instance, the stroke of our wound care is very important from inner to outer or from top to bottom, that is one. Another is the solution that we are making use, because a particular solution for an individual with injury compared to an individual with an injury brought about by diabetes because of a delayed wound healing may vary, okay? So that is one thing about in the wound care. Because if the wound will not be managed, there is a most likely to amputate the particular limb. So we do not want that to happen, that the limb will be amputated. Okay. So if there is recurrent of wound, so same still, as much as possible, we have to prevent. Prevention is the prevention is the best thing there. We have to prevent recurrent of the wound. So if the child is very, very often in a place or in a situation that he got wounded, so make sure that the child is always protected, okay? Especially when the child always go to for a play. And for gestational diabetes, they are able to manage their wound, but we need to educate them. Okay, that prevention is better than cure. And whenever there is already recurrent, then the principle of wound care comes in. And we need to prioritize as well our preparation for the wound care. There are factors that we need to prioritize in the initial preparation in terms of wound care. This may include the type of solution that we are going to make use. So there are readily available diabetic wound solutions or a wound care set that we can use for that. And we have as much as possible to prevent complications. And if ever there's problem with monetary or financial constraints, so maybe in the community we can make use of alternative therapy for the management of wound care. And then also with regards to the treatment for type 1 diabetes, the treatment is we have our insulin, the primary treatment, also the management of diet and activity. For the gestational diabetes, our drugs, the oral anti-diabetic, and of course insulin if needed, okay, among pregnant women. And also for the activity and lifestyle, we need to make sure that the activity is not too rigorous, okay, not more than expected. That may cause hypoglycemia to our patient. That is why I have said earlier that the diet and the activity must be planned altogether, because increased likelihood of a glucose imbalance in the body, especially when the patient is given insulin. And because of the mentally ill,
Of course, that may affect with the perfusion of blood to the brain. And if an individual has already risk of mental illness plus the less perfusion of blood, so most probably that might trigger mental illness or a psychological effect of having diabetes among a patient. Okay, so that may trigger also the mental illness of an individual, especially nowadays that we are in the pandemic, plus an individual with diabetes, then the patient may have maybe hopeless about the treatment regimen, about being cured or being treated with the diabetes mellitus he or she may suffering. But with the diabetes, there is no actually known cure. It will not be cured, but we can only manage them. We can only treat them. Okay, so treat through insulin, through lifestyle modification, through dietary modification. And for us nurses, we need to educate our patients about that, the significance of that. And lastly, for the family support, very important that there is support from a family to the patient. Because no matter how hard the patient will try to help himself to cure the to manage the diabetes without family support, then it would be in vain. So it seems like the patient is trying to help himself without the family support, then it is not enough. So the family support would somehow increase the psychological upliftment of the patient and would somehow prevent the mental illness if possible. I think that's all, and thank you. Okay. I hope Mr. Mukadir, your question is already answered in the journal. And we are going to next question from Ms. Dian. She asks you about, is it safe for pregnant mother with diabetes to get insulin therapy? Is it influence to the baby or not? Okay, so based on my presentation, in Asian countries, actually insulin is being used among patients with gestational diabetes, but except for China, because China, they do not allow insulin therapy, okay, in China. So it has not been approved yet to use insulin among pregnant women. So actually, insulin is safe for the mother. But of course, as what I've said and emphasized earlier, it needs to be reassessed and reevaluated based on the status of the glucose of the patient. So we should not just treat ourselves by ourselves, because we know that in our nearby home that her treatment is like this and like that, then for us, then we will just follow what is the treatment that are being used. As I said earlier, the treatment may vary from individual to individual because it depends on the response of the treatment regimen to the insulin and glucose uptake. So for the baby, if the blood sugar is controlled, of course, the complications for the mother and for the baby is less likely not to happen. So there's good thing about insulin for both mother and the baby. Yeah, okay. I hope explanation from Mr. Journal is already satisfy you. Ms. Dian. Last question is from this event is live stream on our YouTube channel. There is a question from Mr. Wira. For the nutrition needs, is it different between
children with diabetes and adult with diabetes for the nutrition aspect. Okay, for with regards to the nutrition, of course, the nutritional needs of a child and an adult varies, right? So the needs of the adult and a child depends on the age group. So therefore, in terms of giving a dietary plan or meal planning for diabetic patients in child and in adults, it would also conform to the needs of the particular age group. Because a food for the adult may not be the same food for the child. Okay? So it will always consider the age group, okay, for a patient, for a diabetic patient, whether it is a child or it is an adult patient with diabetes. So more emphasis on, again, on the balance of activity and the diet as well. Plus, close monitoring of glucose, because that's the only thing we will be able to know if the management is effective or not. If we do not monitor the glucose, but we do have the dietary modification, lifestyle modification, we do not have any view or any picture whether or not our management is effective or not. So meaning we cannot balance the management in terms of insulin, diet, and exercise or activity. Okay, Mr. Wira, I hope the explanation from Mr. Renault is already satisfy you. And so there is no difference how we can treat people, adult patient and children patient in diabetic cases. Okay, I think that's all, Mr. Donald, from the Q&A session. And if the participant would like to know more about the diabetes mellitus specifically in the pediatric or maybe gestational stage, maybe they can ask the committee, or maybe they can directly send you a message, Mr. Renault. Is it okay? Yes, Sir Ferman. I would be very much willing and welcome for any email message if there will be somebody else that would be asking me. So you can just give me my email address for them to be able to reach me. Thank you so much for your time and for your participation. And I would do hope I have given you enough information you need to promote and to prevent diabetes among children and among pregnant women. And somehow I'm not alone in this, but we are all in this. And no one should be left behind. Yep. Okay. Thank you very much once again for Mr. Renault. And before we are continuing the session with the second speaker, can we take taking picture together with all the participants? Yep. Okay, Bapak Ibu sekalian bisa dinyalakan untuk ininya. Dinyalakan apa namanya? Kameranya masing-masing. Okay, siap. Satu. Minum mama. Okay. Satu, dua, tiga. Okay, satu lagi. Siap. Satu, dua, tiga. Okay. Baik. Thank you very much once again to Mr. Donald, and I hope we can meet you face to face in Indonesia, and one of the participants can meet you also in Indonesia, or maybe they can fly to Philippines and meet you directly. Nah, terima kasih also, Sir Ferman. So I do hope that once again we will meet sometime in Indonesia.
Yep. Thank you, Mr. Renard. Please take care of yourself because we are still in the pandemic situation. And please send my regards to all of the colleagues from the College of Nursing from Central Mindanao University, Philippines. Okay. Bapak Ibu sekalian, telah selesai untuk sesi pertama kita dari pembicara yang sangat expert di bidangnya, yaitu Mr. Donald G. Kamatura dari College of Nursing University, Central Mindanao University, Philippines. Sekarang kita akan berlanjut ke sesi kedua, di mana sesi kedua saya mau sapa terlebih dahulu dengan Ibu Nurse Winda Yuniarsi. Halo Ibu Winda. Nurse Halo Winda. Mas Firman. Halo. Apa kabar Ibu? Senang sekali bisa bertemu kembali. Betul. Kapan Ibu main ke UI, Bu? Kapan Mas Firman main ke Fatmawati? Iya, nanti saya main lagi ke Fatmawati ya, Bu. Ya, teman-teman tunggu. Siap. Baik. Ibu Winda, mohon izin, saya akan membacakan secara singkat untuk CV-nya Ibu Winda terlebih dahulu ya. Pembicara kita yang kedua akan mempresentasikan mengenai Ibu Winda akan mempresentasikan mengenai early warning score and code blue system in endocrine cases. Jadi nanti beliau akan menjelaskan mengenai code blue system pada kasus-kasus endocrine. Ibu Winda sendiri lulusan FIKUI pada fase sarjana dan profesi, magister keperawatan kekhususan medical bedah dan juga nurse spesialis medical bedah FIKUI. Beliau adalah praktisi keperawatan di RSUP Fatmawati, salah satu rumah sakit terkemuka di Jakarta, dan beliau saat ini berperan aktif sebagai wakil kepala instalasi pelayanan rawat inap medical di RSUP Fatmawati, dan beliau juga diberikan amanah sebagai wakil ketua bidang pelayanan PPNI Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan beliau cukup aktif sebagai pembicara dan clinical instructor pada area keperawatan medikal bedah. Jadi memang Mandala ini nggak main-main nih mengundang narasumbernya, karena Ibu Winda ini adalah narasumber yang cukup bisa bilang expert di bidang keperawatan medikal bedah. Dan tema kali ini tuh sangat cocok sekali dengan expertise-nya beliau. Seperti itu. Baik, Ibu Winda, mohon izin nanti ketika Ibu Winda menyampaikan materinya, nah kami memberikan waktu 60-75 menit. Mohon maaf, untuk sesi tanya-jawab akan kami buka kepada para partisipan 30 menit setelah Ibu Winda selesai memberikan materi. Jadi biar Ibu Winda tidak terdistraksi nih. Jadi Ibu Winda memberikan materi saja, namun boleh sambil berinteraksi, tetapi kolom chat kami tutup terlebih dahulu. Kemudian nanti yang raise hand akan kami berikan kesempatan, atau bila ada pertanyaan, kemudian kolom chat akan kami buka. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Nurse Winda untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Firman atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan perawat semua. Luar biasa antusiasnya. 389 semuanya menyimak dalam 2 hari hari libur Sabtu Minggu untuk mendengarkan, untuk merefresh materi terkait dengan diabetes. Kemarin kita sudah berdiskusi bagaimana Mr. Kananoi, kemudian Pak Ahmad Wibisono, kemudian tadi juga Pak Kamatura. Mr. Kamatura ini menjelaskan banyak sekali bagaimana bisa hypoglikemi bisa terjadi, ketoasidosis, kemudian diabetes pada anak, diabetes pada ibu hamil, kemudian bagaimana manajemen keperawatan luka DM, itu sudah banyak sekali dibahas. Dan saat ini kita
saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan early warning system atau sistem deteksi dini. Bagaimana kita sebagai seorang perawat mendeteksi kejadian perburukan? Bagaimana kita seorang perawat bisa mendeteksi apakah pasien ini masuk dalam kondisi perburukan? Bagaimana upaya kita pasien tidak masuk ke dalam kondisi yang lebih parah lagi? Tidak sampai koma, bahkan masuk ke ICU dan mungkin yang paling buruknya lagi kematian, begitu. Bagaimana kita bisa mengaktifkan code blue? Jadi senang sekali saya bisa diberikan waktu. Sebelumnya, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Yes, terdengar dengan jelas. Ya, saya mohon untuk share materinya. Siap. Ya, apakah materinya terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai deteksi dini, ini sebelumnya tadi saya mungkin tidak lagi membahas mengenai diabetes itu sendiri. Tadi sudah dibahas bahwa kasus diabetes ini semakin lama semakin meningkat dan Indonesia juga menempati peringkat ketujuh setelah Brazil dan Meksiko. Tidak main-main, kasusnya banyak sekali dan semakin tahun angkanya semakin meningkat. Di Indonesia sendiri diprediksi di 2030 21,5 juta orang akan mengidap penyakit diabetes mellitus. Tidak main-main dan dengan semakin meningkatnya mungkin gaya hidup akan merubah bagaimana pola makan kita. Dan ini tentu akan berimbas dengan meningkatnya angka kejadian diabetes mellitus. Ini juga tadi sudah sama-sama dibahas sejak kemarin, apa itu diabetes, bagaimana diabetes bisa terjadi, apa saja tanda dan gejala diabetes, hingga apa sih tanda dan gejala dari ketoasidosis. Kemudian bagaimana tata laksana pada pasien-pasien dengan diabetes. Kalau kita mungkin mereview lagi, ada pilar, disebutnya pilar pengelolaan DM, mulai dari edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani, dan intervensi farmakologi, yang saya yakin sudah dikupas tuntas sejak kemarin. Ya, jadi saya langsung masuk kepada deteksi dini kondisi kegawatan. Jadi kalau kita bilang deteksi dini, mungkin kita sering mendengar di surat kabar, media massa, di televisi, bagaimana ketika terjadi bencana tiba-tiba, kemudian ramai diberitakan bahwa apa peran BMKG, sejauh mana BMKG sudah menyampaikan deteksi dini terhadap risiko tadi. Ketika terjadi gempa, kemudian diberitakan bahwa BMKG mengatakan kemungkinan tidak terjadi tsunami, seperti itu. Jadi sudah ada sistem yang mendeteksi apakah risiko kegawatan, kegawat daruratan akan mungkin terjadi, begitu. Dan ketika itu akan ada alarm dan semua orang akan bersiap-siap. Nah, ini juga yang mungkin dapat dialami oleh siapapun, dimanapun. Ketika terjadi tanda-tanda kegawatan, mungkin keluarga pasien akan panik. Pasien akan dibawa ke rumah sakit dan di situ tentu sebagai petugas kesehatan kita juga harus langsung melakukan pemeriksaan dengan cepat. Kita mesti bisa menentukan apakah pasien ini masuk dalam kondisi gawat, darurat, atau gawat tidak darurat, atau makan mungkin tidak gawat, tidak darurat. Kemudian nanti akan dinilai sejauh mana kebutuhan ruangan yang diperlukan oleh pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya tadi. Ya, ini yang juga mungkin kita alami. Dikatakan bahwa kegawatan medis dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Tidak selalu kondisi perburukan kondisi itu akan terjadi di ruang intensif, ICU, high care. Bisa saja tiba-tiba di ruang perawatan, ruang rawat inap biasa, pasien mengalami kondisi kegawatan dan akhirnya mungkin dipindahkan ke ruangan dengan kelas yang lebih tinggi atau bahkan mungkin terjadi kematian di ruangan tersebut. Atau pasien yang kelihatannya biasa-biasa saja, dinas malam kondisinya tampak baik-baik saja, kesadarannya terlihat
kompos mentis, tapi kok tiba-tiba dilaporkan pasiennya meninggal, begitu. Kemudian saya beberapa kali dapat curhat dari dokter jaga, dia mengatakan begini, Bu, kenapa ya Bu ya, kok saya sering sih Bu, teman-teman perawat itu melaporkan tiba-tiba pasien meninggal, bahkan kadang-kadang saya datang dilaporkan kondisinya sudah apno, atau bahkan mungkin sudah flat begitu. Apakah tidak terlihat tanda-tanda kegawatan sebelumnya? Apakah mungkin pasien tiba-tiba apno begitu? Kemudian bagaimana kita sebagai perawat, terutama mungkin perawat di Bangsal, ini bisa mengenali secara dini kondisi kegawatan? Mungkin pengukuran tanda vital bukan merupakan hal yang baru bagi kita. Kita sudah sangat biasa untuk melakukan monitoring itu. Di beberapa tempat pengukuran tanda vital dilakukan setiap shift. Mungkin ada juga yang mengukur tanda vital tiap 12 jam. Ada juga bahkan mungkin yang setiap satu hari sekali. Di beberapa tempat, mungkin pengukuran tanda vital hanya sebatas itu. Mengukur tanda vital, tensi, nadi, suhu, pernapasan, kesadaran, setelah itu mendokumentasikan. Tindak lanjut terhadap hasil tanda vital mungkin belum dikritisi, mungkin belum dianalisa, hanya sampai pada tahap mendokumentasikan. Dan akan terlihat mungkin ada dampak dari tindakan tersebut. Apakah atau sejauh mana angka kesakitan dan kematian ini meningkat? Ya, dikatakan bahwa perawat adalah orang pertama yang mengenali perburukan pasien dan harusnya siaga memberikan bantuan sesuai dengan yang diperlukan. Kenapa begitu? Karena ya pasti kita 24 jam ada di pasien. 24 jam sehari, 7 hari satu minggu, 365 hari dalam satu tahun tanpa henti kita ada di samping pasien. Jadi kalau dikatakan semalam pasien bagaimana ya kondisinya, pastinya kita adalah orang yang paling tahu. Dan mestinya lamanya respon yang diberikan itu harus sama. Kalau pasien mengalami kondisi perburukan, harusnya responnya cepat. Tetapi yang saat ini ditemukan, responnya bervariasi. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan itu mestinya tidak boleh terjadi. Begitu. Setiap rumah sakit memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam pengawasan dan monitoring tanda vital. Tadi, ada mungkin ruangan tertentu yang mengharuskan pengukuran tanda vital tiap shift. Ada juga yang boleh tiap 12 jam. Tidak, di beberapa tempat masih belum ada ketetapan harus berapa lama. Kemudian, ya tadi ada kebijakan berdasarkan frekuensi shift, kemudian berdasarkan ruang perawatan, dan tidak ada standar yang bakunya. Henti jantung juga dikatakan merupakan salah satu penyebab panggilan code blue. Sering sekali panggilan code blue itu baru diaktifkan ketika memang terjadi henti jantung pada pasien. Gitu. Padahal kalau kita lihat, mestinya henti jantung itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Mestinya ada tanda-tanda yang menyertai itu. 6 sampai 8 jam sebelum kejadian henti jantung, itu pasien sudah menunjukkan tanda-tanda. Misalnya, sudah mengeluh nyeri dada, sudah mengeluh ada rasa tidak enak di dada, sudah mengeluh nafasnya kok jadi cepat ya, sudah mengeluh kok saya pusing ya. Mungkin perawat akan menemukan adanya perubahan tanda vital, meskipun mungkin tidak signifikan. Tetapi, apakah perubahan-perubahan tadi, keluhan tadi, menjadi suatu warning bagi kita, menjadi suatu pertanda bagi kita bahwa pasien akan masuk ke dalam kondisi kegawatan apabila kita tidak tangani. Dikatakan bahwa perubahan yang paling sering adalah perubahan tanda vital, tetapi seringkali terlewatkan, interpretasinya kurang tepat, atau manajemennya yang tidak adekuat. Begitu. Jadi begitu kita melihat pasiennya gelisah, cabut-cabut infus, beberapa mungkin mengatakan, aduh ini pasien kok repot banget sih, nyabut-nyabutin infus, akhirnya direstrain. Padahal mungkin
ketika pasien itu gelisah dan mencabut-cabut alat-alat yang terpasang di tubuhnya, mungkin itu pasien masuk dalam kondisi delirium, sudah terjadi hipoksia, sehingga apa yang dia lakukan sudah di luar kontrolnya, begitu. Nah, apa strategi yang bisa kita lakukan ketika kita mengetahui pasien atau terjadi cardiac arrest pada pasien? Tentunya nomor satu, penting sekali kita selaku petugas kesehatan mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi perburukan kondisi pasien. Kemudian tentunya menangani perburukan kondisi yang ada sebelum terjadi henti jantung. Dan apabila sudah terjadi cardiac arrest, tentu penting sekali melakukan high quality CPR. Dan ini semua pasti saya yakin kita semua sudah paham bagaimana sih melakukan high quality CPR, kompresi 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya seperti apa, bagaimana chest recoil-nya, kemudian bagaimana melakukan ventilasi yang baik dan seterusnya. Perawat ini dari ribuan tahun yang lalu, ini peran kita adalah surveillance. Karena tadi 24 jam kita ada di pasien. Tugas kita adalah nomor satu memeriksa perubahan kondisi pasien. Setiap beberapa waktu sekali kita keliling. Meskipun pasien tampak tidur, tapi kita datang ke kamar pasien, kita lihat bagaimana kondisi pasien. Oh, tampak tenang. Bagaimana hemodinamiknya. Kalau misalnya pasiennya terlihat gelisah, coba lihat bagaimana tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, saturasinya. Dan tentunya kita akan melakukan pencegahan terhadap cedera atau kelalaian yang mungkin ditimbulkan dari hal tersebut. Ya, ini yang saya katakan tadi. Jadi, sebentar. Ya, jadi dikatakan bahwa lebih dari 100 tahun kita sudah melakukan tindakan surveillance tadi, mengukur vital sign, suhu tubuh, nadi, tekanan darah, pernafasan, itu bukan hal yang baru. Dari sekolah kita sudah diajarkan. Kita menyebutnya vital sign. Ada 4 dulu mungkin yang kita kenal, dan saat ini kalau kita bicara mengenai hemodinamik, kalau kita bicara mengenai tanda vital, bukan hanya tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, tetapi saturasi. Nyeri juga merupakan bagian dari tanda vital. Bagaimana kesadaran pasien, dan yang terakhir adalah urine output. Urine output ini juga tentu menggambarkan kondisi atau menggambarkan bagaimana mungkin terjadinya tanda-tanda perburukan pada pasien. Fakta di lapangan seperti apa? Critical Care Stakeholder Forum 2005 mengatakan atau mengidentifikasikan beberapa penyebab yang menyebabkan keterlambatan dan identifikasi kondisi pasien yang tidak adekuat. Dikatakan bahwa observasi kurangnya observasi di bangsal umum dan standar keperawatan yang rendah. Sebetulnya ada beberapa penyebab mungkin yang bisa terjadi. Mungkin karena SDM-nya yang kurang, atau mungkin juga karena perawat, kurangnya pengetahuan perawat di mana mungkin kita gagal mengenali kondisi kegawatan pasien. Mungkin di beberapa kasus, kondisi-kondisi kritis ini atau pasien-pasien yang mengalami sakit kompleks, ini tidak terlalu kemampuan perawat untuk bisa mengenali kondisi-kondisi pasien, terutama pasien-pasien dengan kasus kompleks ini juga kurang adekuat, atau treatment yang tidak optimal. Pasiennya beresiko, tetapi tidak dilakukan tata laksana dengan adekuat. Tidak ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kondisinya. Hal-hal tersebut tentunya juga akan menyebabkan pasien masuk ke dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Dan beberapa mengatakan bahwa tanda-tanda vital ini diisi berdasarkan ingatan. Jadi ketika mengukur vital sign, hanya membawa tensimeter, tidak membawa catatan apapun. Kemudian dari satu kamar ke kamar yang lain, nanti diingat, oh tadi pasien tadi tensinya berapa ya? Oh yang sebelahnya berapa ya? Dan seterusnya. Atau tekanan darah diisi sebelum waktunya. Atau hanya dicatat saja, tidak diinterpretasi, tidak dianalisa. Nah,
Apakah ini juga kita lakukan? Terus kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa pengukuran tanda vital ini bisa terjadi? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanda-tanda vital tidak secara konsisten dikaji, disatat, dan diinterpretasikan. Penyebabnya katanya beban kerja yang tinggi. Kemudian beberapa perawat menyatakan bahwa pengukuran tanda vital ini sebagai hal yang rutin, tidak penting, hanya pekerjaan rutinitas biasa. Kemudian tidak jelas kewenangannya. Setelah mengukur tanda vital, siapa yang harus menginterpretasikan? Siapa yang harus menganalisa? Saya ya hanya mengukur tanda vital dan memasukkannya ke dalam dokumen rekam medis. Seperti itu. Nah, bagaimana pengalaman kita? Ketika kita sedang berdinas, terutama mungkin di ruang perawatan, pernah nggak sih kita menemukan pasien diabetes mellitus, kemudian mengalami mungkin hipoglikemi, kemudian masuk dalam kondisi perburukan. Dan ketika itu, apa yang kita lakukan? Ketika pasien masuk ke dalam kondisi perburukan, bahkan sampai meninggal, bagaimana kita mencari bantuannya? Kapan dan bagaimana kita meminta bantuan? Siapa petugas yang boleh menangani? Apakah saya boleh menangani atau ada tim khususnya? Berapa lama respon time yang diperbolehkan untuk pasien itu bisa cepat tertangani? Bagaimana standar petugasnya? Apakah petugas yang boleh menolong adalah petugas-petugas yang mempunyai perhatian khusus? Apakah sudah ada protap di tempat saya untuk melakukan tata laksana tersebut? Nah, kemudian masalah yang barunya, apakah memang sudah, apabila petugas sudah datang ke tempat dan sudah melakukan tata laksana, bagaimana tata laksana selanjutnya pasca resusitasi tadi? Apakah pasien tetap ditempatkan di ruang tersebut atau harus ditempatkan ke ruang yang lebih tinggi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini beberapa kali kita temukan ketika kita berdinas. Mungkin kita juga kurang paham harus seperti apa, begitu. Dan tentunya kondisi-kondisi tadi, kondisi-kondisi ketidaktahuan tadi, ini menyebabkan perawatan menjadi suboptimal. Dan kalau sudah begitu, tentu dampaknya akan banyak. Tentu akan berdampak pada perburukan kondisi lebih lanjut. Mungkin apabila tadi tata laksananya cepat, apabila kita sudah menemukan pasien terlihat tanda-tanda perubahan tingkat kesadaran, perubahan vital sign, kemudian tampak gelisah, dan seterusnya, apabila itu cepat kita tangani, mungkin pasien tidak masuk ke dalam kondisi yang lebih berat. Mungkin pasien jadi tidak harus masuk ke ICU sehingga tempatnya bisa diisi oleh orang yang lain. Mungkin biaya rawatnya tidak menjadi lebih panjang, karena tentu kalau pasien masuk dalam kondisi kegawatan, hari rawatnya, length of stay-nya menjadi lebih panjang. Dan tentunya biaya perawatannya tidak menjadi lebih membengkak. Dan tentu angka kematiannya juga bisa ditekan. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang tenaga kesehatan bisa memastikan bahwa mutunya baik, mutu asuhan keperawatannya baik? Bagaimana kita bisa menjamin bahwa keselamatan pasien terjaga? American Heart Association tahun 2015 menyatakan atau menyampaikan rantai keselamatan pasien. Ada 5 tahapan, dimulai dari bagaimana deteksi yang baik, bagaimana melakukan panggilan cepatnya, kemudian bagaimana PCR dilakukan dengan efisien, kemudian defibrilasi, dan bagaimana tata laksana pasca resusitasi dilakukan dengan benar. Nah, hal yang paling penting adalah sebetulnya poin pertama ini. Jadi bagaimana pengenalan secara dini penurunan kondisi pasien ini atau early warning score system ini bisa kita lakukan dengan baik, sehingga tentunya henti jantung bisa tidak terjadi, dan tentunya hal-hal yang lain pun akan bisa dihindari. Jadi EWSS dan penurunan pencegahan kejadian henti jantung merupakan komponen pertama dari rantai keselamatan pasien. Ya. Dulu mungkin kita mengenal hal ini. Jadi dulu itu seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba paging system memanggil adanya kondisi kegawat daruratan. Code blue diaktifkan. Kemudian
petugas datang tidak terlihat. Apa sih atau bagaimana sih pemantauan sebelum Code Blue ini diaktifkan? Apa yang terjadi pada pasien 6 jam sebelumnya, 12 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, hanya langsung Code Blue diaktifkan, petugas datang, dan dilakukan tindakan CPR. Dulu mungkin begitu, tapi saat ini tentu tidak harus seperti itu lagi. Saat ini dengan adanya desain EWS dan Code Blue sistem di rumah sakit, seluruh perawat, seluruh petugas kesehatan sudah melakukan pemantauan. Dimulai tentu dengan mengukur tanda vital, kemudian melakukan scoring resiko, melihat apakah pasien berada pada resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, atau bahkan harus mengaktifkan Code Blue. Begitu, sehingga tentu tata laksana Code Blue-nya pun selalu dimulai dengan medical emergency, bagaimana pengkajian airway breathing sirkulasi, dan seterusnya. Dan apabila memang diperlukan, tentu akan dilakukan tindakan CPR yang baik. Ya, kenapa S ini menjadi penting? Dikatakan pengawasan terhadap tanda-tanda klinis tertentu dapat membantu mengurangi kemungkinan cardiac arrest. Kemudian, mengenali ciri-ciri dengan cepat dan tata laksana dini yang sesuai pada pasien berisiko kritis dapat membantu mencegah perburukan lebih lanjut dan memaksimalkan peluang untuk sembuh. Sudah pasti ya, dengan semakin cepatnya pasien terdeteksi, tentu tata laksananya menjadi lebih cepat, dan dengan begitu peluang untuk kesembuhannya tentu menjadi lebih baik. Kemudian dengan adanya scoring peringatan dini, ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan klinis. Mungkin dulu kita tidak tahu, oh kalau pasien sudah mulai gelisah, hemodinamiknya sudah mulai mengalami perubahan, apa yang mesti kita lakukan lagi? Pengukuran tanda vitalnya mau tiap berapa lama lagi? Gitu. Bahkan mungkin ada yang mesti bertanya, dok ini nanti saya mesti ukur tanda-tanda vitalnya setiap berapa lama? Atau bahkan mungkin dokternya kasih instruksi, nanti ukur ya tanda-tanda vitalnya setiap setengah jam. Begitu. Hanya untuk sekedar melakukan pemantauan, itu menunggu advice dokter. Kemudian tata laksananya juga harus menunggu. Padahal kita belum tentu bisa meyakinkan apakah mungkin tim medisnya bisa dihubungi. Apakah kalau kejadiannya tengah malam, dokter penanggung jawab pasiennya siap untuk bisa dihubungi dan seterusnya. Tetapi tadi dengan adanya sistem untuk mendeteksi secara dini, kita jadi tahu pasien ada di risiko seperti apa dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan grading risiko tadi. Ya, EWSS juga merupakan pendekatan proaktif yang dapat menghindari kebutuhan perawatan di unit perawatan kritis, mengurangi mortalitas dan morbiditas. Kami pernah melakukan penelitian kecil-kecilan tentang efektivitas EWSS, dan ternyata setelah EWSS ini dijalankan dengan baik, angka pasien masuk ke ruang ICU yang berasal dari ruangan ini jauh lebih menurun, mengurangi angka kematian di ICU dan menurunkan readmission patient. Gitu. Jadi kok berat, bahkan masuk dalam kondisi kritis. Dan kita jadi lebih percaya diri. Gitu. Jadi tentunya banyak sekali keuntungan EWS ini. Ya, penerapan EWS sangat berkaitan dengan peran perawat dalam melakukan observasi harian tanda vital. Dikatakan bahwa lebih dari 100 tahun tugas kita ini adalah surveillance. Kita 24 jam di pasien, kita mengobservasi. Sehingga tentu EWS ini sangat mudah harusnya kita aplikasikan karena peran kita tadi adalah surveillance. Sistem kriteria panggilan didasarkan pada observasi rutin yang mengaktifkan suatu respon ketika tercapai nilai fisiologis yang ekstrim. Jadi pengukuran vital sign rutin dilakukan, misalnya tiap 8 jam, tiap 12 jam, sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada di rumah sakit. Nah, setelah tercapai nilai yang ekstrim, maka baru diaktifkan panggilannya atau kriterianya mulai dijalankan. Sistem peringatan diri ini mengenali kegawatan secara dini dan melakukan resusitasi secara optimal. Ya,
Andrew N. Waterman tahun 2001 menyatakan bahwa EWS dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah klinis pasien dan hambatan dalam berkomunikasi. Karena tools ini memberikan kesempatan perawat untuk mempresentasikan dan bertindak sesuai dengan kondisi pasien. Jadi banyak sekali keuntungan EWS. Jadi tidak ada alasan EWS ini tidak kita gunakan sebagai sarana kita untuk mendeteksi resiko perburukan kondisi pasien. Dalam standar akreditasi rumah sakit pun ini sudah dijelaskan. Jadi kalau kita bicara mengenai standar akreditasi saat ini lagi hangat-hangatnya. Mungkin 2 tahun kemarin sejak pandemi akreditasi tidak aktif karena kondisi tadi dan saat ini karena meskipun memang masih dalam kondisi pandemi tetapi kita mungkin sudah bisa mulai beradaptasi dengan kondisi tersebut dan seluruh pusat pelayanan kesehatan juga memang diwajibkan untuk mengakreditasi sistem pelayanannya dan di mana salah satu standar akreditasi adalah standar perawatan standar PAP atau pelayanan asuhan pasien. Di dalam PAP 3.1 ini dikatakan bahwa seluruh staf klinis dilatih untuk mampu mengenali, dilatih untuk mampu mendeteksi perubahan kondisi pasien dan mampu melakukan tindakan. Ini yang diminta dari standar. Makanya kenapa saat ini seluruh rumah sakit, seluruh tempat pelayanan kesehatan berlomba-lomba untuk melakukan pelatihan EWS. Karena ini menjadi tuntutannya akreditasi. Dikatakan bahwa staf yang tidak bekerja di area perawatan klinis atau di area intensif mungkin tidak mempunyai pengetahuan dan pelatihan yang cukup untuk bisa melakukan asesmen serta mengetahui apakah pasien masuk ke dalam kondisi kritis. Padahal banyak pasien di luar area perawatan kritis yang mungkin mengalami kondisi kritis. Begitu. Jadi seringkali tanda-tanda kondisi bahaya, misalnya tanda-tanda fatal atau perubahan hemodinamik yang tidak nyata atau perubahan status kesadaran yang tidak terlihat dengan jelas, ini terjadi sebelum pasien mengalami penurunan kondisi. Tetapi apakah kita tadi bisa mengenalinya? Gitu. Jadi ada kriteria fisiologis yang dapat membantu staf untuk bisa mengenali sedini mungkin pasien dengan kondisi perburukan. Sebagian besar pasien yang mengalami kegagalan jantung atau gagal paru sebelumnya memperlihatkan tanda-tanda fisiologis di luar kriteria normal. Dan ini dapat diketahui dengan early warning system. Penerapan EWS ini membuat staf mampu untuk mengidentifikasi kondisi perburukan sedini mungkin dan bisa mencari bantuan apabila memang tidak kompeten. Begitu. Ketika mungkin surveyor datang, yang pertama akan dilihat adalah rumah sakit punya nggak regulasi, punya nggak kebijakan, pedoman, panduan, SPO, bagaimana melakukan early warning system. Itu pasti akan dilihat. Yang kedua, akan dilihat bukti pelatihannya. Biasanya akan dilihat bukti dokumentasi, mana sertifikat staff sudah diberikan pelatihan EWS. Kemudian akan diwawancara. Bagian diklatnya diwawancara, pelatihan, dan seterusnya. Kemudian ada bukti staf klinis mampu melakukan early warning system. Biasanya akan diminta demonstrasi. Coba kamu demonstrasikan bagaimana cara melakukan scoring deteksi dini. Bagaimana kamu mengukur vital sign, kemudian melakukan, memasukkan ke dalam format, kemudian mengukur atau melakukan scoringnya dan melakukan tata laksana sesuai dengan algoritma. Ini akan dimintakan demonstrasinya kepada staf. Akan dilihat dokumennya di dalam rekam medis pasien. Kemudian tentu akan ada catatan di dalam rekam medis. Begitu. Jadi harus dipastikan bahwa seluruh perawat bisa melakukan deteksi dini kondisi kegawatan. Begitu juga dengan standar PAP 3.2 terkait dengan pelayanan resusitasi di rumah sakit. Jadi ada di seluruh area pelayanan harus mempunyai regulasi. Jadi ada regulasi terkait dengan standar alat, obat, dan staf, termasuk pediatrik, terkait dengan pelayanan resusitasi. Kemudian tentunya akan dimintakan petugas kesehatan untuk bisa melakukan simulasi dan demonstrasi terkait dengan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut.
respon time-nya harus 5 menit. Nanti akan misalnya dilihat, oh apabila terjadi code blue, apakah 5 menit tim rapid respon ini akan cepat datang. Kemudian tentu akan dimintakan bukti pelatihan BHD dan bantuan hidup lanjut terhadap seluruh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, dari tadi kita bicara mengenai early warning system. Apa sih early warning system? Jadi early warning system adalah, atau sistem peringatan dini adalah sebuah pendekatan sistematis yang menggunakan scoring fisiologis untuk mengidentifikasi perubahan kondisi seseorang sekaligus menentukan langkah apa yang harus dilakukan. National Early Warning Score ini merupakan edisi barunya yang menyatakan bahwa sistem scoringnya menggunakan 6 parameter. Tekanan darah, sistolik, kemudian pernafasan, nadi, suhu, saturasi oksigen, kemudian status kesadaran untuk mendeteksi terjadinya pemburukan kondisi pasien. Kenapa vital sign? Jadi dikatakan bahwa tanda-tanda klinis perburukan kondisi biasanya serupa apapun penyakit yang mendasarinya. Pasien dengan ketoasidosis, pasien dengan diabetes mellitus. Kita kemarin sudah belajar ya bahwa DM ini adalah penyakit kronis. Tanda-tandanya poliuri, polipagi, polidipsi. Tetapi apa tanda-tanda ketika pasien masuk dalam kondisi ketoasidosis? Mungkin kalau diperiksa kadar glukosa dalam darahnya, mungkin akan ditemukan kadar glukosa dalam darahnya sangat tinggi sekali. Tetapi itu tidak bisa dilihat secara langsung. Apa sih tanda yang bisa kita amati secara langsung pada pasien dengan ketoasidosis? Mungkin kita akan menemukan pasien sesak nafas. Mungkin kita akan menemukan pasien dengan penurunan hemodinamik. Mungkin nadinya akan meningkat atau menurun. Mungkin tekanan darahnya akan menurun. Mungkin pasien akan terlihat gelisah. Mungkin tingkat kesadarannya akan menurun. Gitu. Tetapi apapun penyakit yang mendasarinya, begitu juga mungkin pada pasien-pasien dengan kehamilan, pasien anak, pasien ortopedi, dan segala jenis kasus, ketika terjadi perburukan kondisi, maka parameter yang pertama kali akan terlihat adalah vital sign. Begitu. Dan vital sign ini tentunya mencerminkan gangguan pada fungsi pernapasan, kardiovaskuler, dan fungsi neurologis. Kalau kita bicara mengenal terkait dengan vital sign, tentunya respirasi rate, saturasi oksigen, temperatur, kemudian tekanan darah, nadi, dan level kesadaran. Ya, ini apa? Kenapa early warning ini mesti dilakukan? Yang pertama adalah pengawasan keadaan perburukan dengan cepat, kemudian mendeteksi perburukan klinis, dan inisiasi tanggap klinis yang cepat dan tepat. Manfaatnya tentu banyak sekali. Tadi selain merupakan salah satu kewajiban agar rumah sakit bisa terstandar, terjamin mutu dan keselamatan pasiennya, manfaat early warning adalah yang pertama, sistem EWS ini tentunya berfungsi untuk bisa mendeteksi penyakit akut dengan mengukur parameter fisiologis spesifik dengan formatnya standar. Jadi formatnya juga tidak terlalu sulit untuk digunakan. Sistem penilaian standar untuk menentukan tingkat keparahan penyakit, kemudian mendukung pengambilan keputusan klinis yang konsisten dan respon klinis yang tepat. Kemudian standarisasi pelatihan dalam mendeteksi penyakit akut dan manajemen klinis yang mengatasi penurunan secara klinis, kemudian adopsi sistem penilaian standar di rumah sakit, tidak hanya dalam konteks perburukan klinis akut, tetapi juga untuk memantau terus-menerus secara rutin terkait dengan kondisi pasien. Ya, bagaimana menggunakan EWS? Jadi dikatakan bahwa EWS ini bisa digunakan seluruh pasien, mulai dari neonatus, pediatrik, dewasa, ibu hamil, dan seterusnya. Ini bisa menggunakan sistem deteksi dini, early warning system. Namun parameter tentu akan berbeda-beda antara pasien anak dan pasien dewasa. Pada pasien dewasa, kita menggunakan 6 parameter, nadi, tekanan darah sistolik, laju pernafasan, tingkat kesadaran, dan suhu tubuh.
Sedangkan pada anak-anak, kita menggunakan 3 parameter, yaitu perilaku, status kardiovaskuler, dan status pernapasan. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan proses keperawatan, sebagai seorang perawat, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, entah itu di rumah sakit vertikal, di rumah sakit umum daerah, di puskesmas, di klinik, tentunya proses keperawatan boleh ditinggalkan. Tidak ada istilahnya perawat hanya melakukan suntik, hanya melakukan perawatan luka, tidak ada. Tentu harus melalui proses tadi. Pasti akan didahului dengan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, bagaimana kita membuat perencanaan sesuai dengan masalah yang sudah yang timbul pada pasien, bagaimana kita melakukan implementasi, bagaimana kita bisa mengevaluasi hingga dokumentasi. Nah, di tahap awal, ini kalau kita ingat, ini ada 3 jenis pengkajian, saya tulis di sini 2, jadi ada initial assessment, ada ongoing assessment, dan ada re-assessment. Ada pengkajian awal, ada pengkajian lanjut, dan ada pengkajian ulang, begitu ya. Dan vital sign ini, pengukuran vital sign sebagai tindakan rutin perawat, ini tentu juga dilakukan pada seluruh pengkajian, terutama mungkin pada ongoing assessment, begitu ya. Jadi ketika kita mengukur vital sign sebagai salah satu intervensi monitoring tadi, setelah itu kita dokumentasikan ke dalam formatnya, kemudian kita masukkan tadi seluruh hasil dari semua parameter, tensinya berapa, nadinya, pernapasan, kesadaran, saturasi, dan seterusnya. Kemudian kita hitung skornya. Nah, hasil skor ini tentu bukan hanya sampai di situ. Disitulah nanti muncul critical thinking-nya. Kalau skornya 3, apa yang harus saya lakukan? Kalau skornya 5, apa yang harus saya lakukan? Kalau skor 8, apa yang harus saya lakukan? Kalau skor lebih dari 10, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, tentu ada unsur berpikir kritis di situ, bukan hanya sekedar tadi melakukan tindakan rutin pengukuran vital sign. Nah, alur pengukuran vital sign ini dimulai dengan kegiatan mencek dan mencatat parameter fisiologis. Kita tadi melakukan pengecekan, pengukuran, ukur tensi, nadi, suhu, pernapasan, kesadaran, saturasi, kemudian kita catat di dalam format yang sudah disediakan. Setelah itu kita melakukan scoring sesuai dengan nilai-nilainya, kemudian kita menjumlahkan seluruh skornya, dan mencatat pasien masuk ke dalam kategori apa, ringan, sedang, berat, atau panggilan mendesak, code blue tadi. Kemudian diakhiri dengan tata laksana sesuai dengan algoritma yang sudah ditetapkan. Ini tadi sudah apa saja parameternya. Nah, kalau kita lihat parameternya, saya akan sedikit review kembali. Yang pertama adalah tingkat kesadaran. Mungkin kita mengenal beberapa jenis tingkat kesadaran. Nah, ini di sini tingkat kesadaran itu nilainya 0 dan 3, tetapi yang sekarang terbaru adalah 0, 2, dan 3. Kalau pasien sadar penuh dinilai 0, kalau pasien terjadi penurunan kesadaran nilai gelisah nilainya 3, tetapi kalau sudah masuk dalam kondisi koma nilainya 3, gitu ya. Ya, kita mungkin mengenal beberapa metode pengukuran tingkat kesadaran. Di IGD ada pengukuran tingkat kesadaran secara cepat dengan menggunakan metode APFU, dilihat apakah pasien dapat berespon terhadap stimulus yang diberikan. Kalau pasiennya dapat berespon, pasien waspada misalnya ketika kita panggil, maka pasien baik. Kemudian apakah pasien hanya berespon dengan panggilan suara, dengan suara, atau dengan rangsang nyeri, atau bahkan tidak ada respon sama sekali. Kemudian kita juga mengenal tingkat kesadaran kualitatif, yang kita kenal dengan tingkat kesadaran mulai dari kompos mentis sampai yang paling buruknya adalah koma. Kemudian ada tingkat kesadaran kuantitatif, sebetulnya ada beberapa bisa dengan GCS atau NIHSS, tetapi yang umum sekali kita lakukan adalah pengukuran tingkat kesadaran dengan metode GCS atau Glasgow Coma Scale, menggunakan 3 parameter, yaitu respon membuka mata, respon verbal, dan respon motorik. Begitu, dan saya yakin kita semua tentu sudah sangat paham bagaimana cara mengukur tingkat kesadaran.
Yang kedua adalah respirasi. Peningkatan laju pernafasan ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan pasien mengalami kondisi akut atau distres. Pengukuran untuk respirasi sendiri, nilai normalnya antara 12 sampai 20, nilainya 0. Kalau pasien berada pada rentang 9 sampai 12 diberikan nilai 1. Kalau pasien berada di rentang 90, apabila pasien berada di rentang 21 sampai 24 nilainya 2, dan bila ada di rentang 20, lebih dari 25 nilainya 3. Dan suhu tubuh juga seperti itu. Suhu tubuh antara 36,1 sampai 38 nilainya 0, kemudian antara 35 atau lebih dari 38 nilainya 1, lebih dari 39 nilainya 2, dan diberikan skor 3 apabila nilai lebih dari 35. Kemudian untuk sirkulasi, dalam hal ini kita ukur denyut nadinya, bisa dilakukan di banyak tempat. Kita bisa berikan scoringnya untuk nilai 0 apabila nadinya antara 51 sampai 90, kemudian diberikan nilai 1 apabila nadinya 41 sampai 50 atau 91 sampai 110. Kemudian nilai 2 apabila skornya denyut nadi 91 sampai 100 atau 101 sampai 130. Dan skor 3 apabila nadi kurang dari 40 atau lebih dari 131 kali per menit. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah yang diukur adalah tekanan darah sistolik. Jadi pasien akan diberikan skor 0 apabila tekanan darah sistoliknya antara 111 sampai 219. Kemudian nilai 1 apabila skor sistoliknya antara 101 sampai 110. Skor 2 apabila tekanan darahnya 91 sampai 100. Atau 111 dan skor 3 apabila tekanan darahnya kurang dari 90 atau lebih dari 220. Yang berikutnya adalah saturasi oksigen. Pengukuran saturasi oksigen dengan menggunakan oksimetri saat ini sudah tidak asing lagi bagi kita perawat. Terutama dengan adanya pandemi COVID, kita jadi sudah sangat terbiasa mengukur saturasi pasien. Dan oksimetri ini mungkin sekarang sudah tersedia di seluruh ruang perawatan, mulai dari yang canggih sampai yang sangat simpel, yang portable, yang bisa dibawa ke mana-mana. Bahkan pasien atau orang awam pun sudah familiar dengan pengukuran saturasi ini. Ya, nilai normal saturasi antara 95 sampai 100%. Yang berikutnya adalah urine output. Urine output ini juga sebagai salah satu parameter untuk menilai kondisi perburukan pasien. Kita tahu terutama misalnya pada pasien-pasien dengan ketoasidosis, di mana terjadi masalah pada volume cairannya, sehingga tata laksana utama pada pasien dengan ketoasidosis adalah resusitasi cairan. Gitu. Jadi tentu sebagai seorang perawat, penting sekali bagi kita untuk melakukan monitoring sejauh mana produksi urin pasien. Dan tentu kita mesti tahu juga jadi sebelumnya berapa sih produksi urin normal, sehingga kita bisa melakukan atau memonitor apakah pasien memang beresiko memasuki kondisi perburukan. Nah, setelah kita mengukur seluruh parameter hemodinamik tadi, kemudian kita masukkan ke dalam form dan kita berikan scoring. Rentangnya adalah 0 sampai 3. Tadi ada yang diberikan misalnya nilai 0 apabila suhunya 36, nilai 1 bila suhunya berapa, 2, 3 dan seterusnya. Tapi memang parameter masing-masing parameter diberikan skor 0 sampai 3. Kemudian jumlah skor dari seluruh parameter kemudian diberikan kode warna dan memiliki algoritma yang harus dilakukan oleh perawat. Ya, ini tadi jumlahkan, kemudian berikan kode warna. Jika hasil pengukuran tanda vital berada pada area yang berwarna, maka hitung skor EWS dan lakukan tata laksana sesuai dengan algoritma.
Penandaan area berwarna di grafik tanda vital ini bertujuan untuk memudahkan perawat menentukan waktu melakukan scoringnya. Nah, ini adalah algoritmanya. Kalau kita lihat skor antara 0 sampai 2, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika skor 0 sampai 2, maka lakukan pengkajian ulang minimal setiap 4 jam. Kemudian tentu kita melapor kepada perawat tanggung jawab, monitor bagaimana saturasi oksigennya, dan lakukan manajemen hemodinamik. Apabila skornya 3, maka lakukan pengkajian atau pengukuran vital sign tiap 3 jam. Lapor kepada tanggung jawab, pasien, kemudian monitor hemodinamik, dan ambil gambaran EKG. Skor 4, maka lakukan asesmen lebih sering lagi setiap 2 jam, lapor kepada dokter penanggung jawab pasien, kemudian monitor dan manajemen hemodinamik. Sampai misalnya skor lebih dari 7, maka apa yang harus kita lakukan? Ini tentu sudah ada algoritmanya. Nah, ini adalah scoring yang dikeluarkan oleh National Early Warning Score. Tadi kita mengenal ada parameternya, respirasi, kemudian saturasi, suhu, tekanan darah sistolik, heart rate, dan tingkat kesadaran. Nanti teman-teman tinggal melihat, oh kalau misalnya pernafasannya 18, maka skornya 0. Apabila saturasinya 99, maka nilainya 0. Apabila suhunya 36, nilainya 0. Dan seterusnya, jadi tinggal dilihat di daftar ini. Dan ini adalah tata laksananya, apa resikonya rendah atau sedang atau tinggi atau bahkan berat, kemudian apa yang harus dilakukan untuk masing-masing skor tadi. Kemudian ada beberapa juga modifikasi yang bisa dilakukan. Ini adalah EWS modifikasi yang umum digunakan pada pasien medical bedah atau pasien-pasien dewasa. Kalau kita lihat bentuknya seperti KMS ya. KMS pada balita itu karakter menuju sehat, jadi ada grafik-grafik, kemudian ada warna-warnanya. Kenapa begini? Tentu ditujukan agar kewaspadaannya menjadi lebih meningkat. Begitu. Jadi kita lebih waspada, oh pasien sudah masuk dalam rentang merah. Kita tahu bahwa merah ini artinya kondisinya sudah gawat. Begitu. Nah, ada beberapa modifikasi yang bisa dilakukan EWS ini. Misalnya, early warning system untuk pasien-pasien dengan gangguan neurologi. Nanti ditambahkan dengan pupil. Untuk pasien-pasien dengan kebidanan ditambahkan dengan sejauh mana produksi lokea dan seterusnya. Gitu. Jadi sangat dimungkinkan untuk dilakukan modifikasi. Namun apapun itu, sekurang-kurangnya pemantauan atau deteksi dini terhadap kondisi perburukan pasien ini dapat dilakukan dengan 6 parameter tadi. Ya, ini tadi adalah scoringnya. Ini yang terbaru, jadi apabila skornya sudah lebih dari 10, misalnya, atau pernafasan lebih dari 35, maka pasien masuk dalam kondisi kategori biru. 25 merah apabila heart rate-nya misalnya 25 sampai 35, dan seterusnya. Ini adalah tata laksana yang bisa kita lakukan sesuai dengan kode warna tadi. Jadi teman-teman nanti silahkan mau melakukan atau menerap EWS dengan mengacu pada siapa, misalnya apakah pada National Early Warning System atau dengan modifikasi dari Wellington atau bahkan yang lainnya. Tentunya tidak ada yang buruk atau baik dan bisa didahului dengan penelitian yang berbasis bukti. Ya, ini ada contoh kasus. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama. Pasien usia 50 tahun dengan diagnosa medis ketoasidosis diabetes. Pada pemeriksaan fisik, pasien dirawat di ruang bangsal penyakit dalam. Pada pemeriksaan fisik, dilihat pasiennya gelisah. GCS-nya juga sudah mulai menurun. Total jumlah GCS-nya 13. Kemudian tekanan darahnya mulai menurun 90/50, heart rate-nya 110 kali per menit, pernafasannya cepat 33 kali per menit, suhunya 39, saturasinya 92. Kemudian masukkan ke dalam form tersebut dan identifikasi apa yang akan kita lakukan. Nah, ini saya coba contohkan. Ini adalah contoh modifikasi EWSS menggunakan early Wellington tadi. Kita lihat tadi pasiennya kesadarannya sudah mulai gelisah. Pasien hanya berespon dengan suara, artinya
pasien ada di rentang untuk kesadaran 3. Kemudian pernafasannya, coba tadi kita lihat, pernafasannya, mana ya? Pernafasannya 33 kali per menit, nadinya 110. Pernafasannya 33 kali per menit, maka ada di skor 3. Kemudian saturasinya 92, maka ada di skor 2. Temperaturnya 39, ada di skor 3. Ya, ada di skor 3. Kemudian tekanan darahnya, sistolnya 90, maka ada di skor 2. Kemudian heart rate-nya 110 kali per menit, ada di skor 2. Kita jumlahkan totalnya berapa. Setelah itu lihat, kalau tadi saya hitung, maka skornya adalah 9. Maka kalau 9, pasien ada di zona merah. Zona merah itu perburukan kondisi pasien yang cepat, maka observasi setelah 20 menit, kemudian kita lakukan koordinasi, lapor kepada dokter penanggung jawab pasien, dan mungkin pasien akan dipersiapkan untuk pindah atau konsul ke ICU untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Mungkin pada saat ini pasien sudah akan mulai membutuhkan support ventilator, dimungkinkan seperti itu. Jadi dengan adanya tata laksana ini akan mempermudah kita perawat untuk mengambil keputusan klinis kapan pasien akan dimonitor ulang dan apa yang harus dilakukan. Ya, yang berikutnya adalah code blue. Jadi kalau kita bicara mengenai early warning system, tentu juga ada hubungannya dengan code blue. Kalau kita saat ini kita sudah mengenal banyak sekali kode merah. Kode merah itu apa ya? Kode merah itu kebakaran. Kode pink itu apa ya? Penculikan bayi. Kemudian kita kenal ada istilah code blue atau kode biru gitu. Meskipun di beberapa rumah sakit mungkin kodenya akan berbeda-beda. Di tempat saya bekerja, kami tidak mengatakan sebagai code blue tetapi F1 gitu. Tetapi tentu sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Nah, apa yang dimaksud dengan code blue? Code blue adalah kode isyarat yang digunakan dalam rumah sakit yang menandakan apakah pasien sedang mengalami kondisi serangan jantung atau mengalami situasi gagal nafas akut atau situasi darurat lainnya yang menyangkut dengan nyawa pasien. Jadi tadi, kalau mungkin kita tidak tahu apakah pasien masuk dalam kondisi rest atau gagal nafas, tetapi mungkin saja menurut kita, sesuai dengan hasil perhitungan, pasien masuk ke dalam situasi kegawat daruratan yang akan mengancam nyawa pasien tersebut. Siapa saja sih tim code blue tadi? Tim code blue yang pertama terdiri dari tentunya ada ketua tim medik reaksi cepat. Kalau di Indonesia kan code blue tadi adalah tim medik reaksi cepat. Kemudian tentu ada dokter penanggung jawab pasiennya. Kemudian ada koordinator tim medik reaksi cepat. Ada dokter sebagai tim leadernya. Kemudian ada salah satu perawat yang berfungsi sebagai leader dan ada 3 perawat ruangan. Di beberapa rumah sakit ada lagi model-modelnya, misalnya terdiri dari code blue primer dan code blue sekunder. Code blue primer adalah tim yang ada di ruang perawatan itu. Jadi misalnya begitu menemukan pasien dengan kondisi yang dicurigai mengalami kondisi penurunan atau gawat darurat, maka perawat akan menghubungi dokter ruangan. Nah, perawat dan dokter ruangan yang ada di tempat itu adalah tim code blue primer. Setelah perawat, dokter, dan perawat ruangan melakukan tata laksana atau bantuan pertama, maka salah satu orang akan menghubungi tim code blue sekunder yang terdiri dari dokter sebagai tim leader dan perawat ICU atau perawat IGD yang akan datang ke tempat kejadian dan mengambil alih tindakan yang sudah dilakukan oleh tim perawat primer tadi, tentunya dengan level kompetensi yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat tadi skor lebih 7 atau apabila menggunakan Wellington Early Warning System, skor lebih dari 10, maka sudah harus diaktifkan code blue. Pada saat itu tentu tim akan segera bergerak, responnya tidak boleh lebih dari 5 menit, terdiri dari tim leader tadi, kemampuannya tentunya bukan hanya melakukan
basic life support atau bantuan hidup dasar, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan advanced life support. Dan tentu harus dilengkapi dengan sarana-sarana yang sesuai dengan standarnya. Nah, bagaimana cara pengaktifan Code Blue? Jadi, ada beberapa metode yang biasanya dilakukan, bisa juga dengan telepon. Jadi, begitu terjadi kondisi kegawat daruratan, kemudian salah satu orang perawat mengaktifkan Code Blue dengan menghubungi pusat krisis tadi, Code Blue Center-nya tadi, kemudian akan diaktifkan Code Blue tadi dan petugas datang ke tempat kejadian. Begitu juga apabila misalnya dengan panggilan telepon atau menekan panic button atau petugas security dengan menggunakan walkie-talkie, kemudian menghubungi operator dengan pengeras suara dan mengaktifkan tim reaksi cepat tadi. Ya, bagaimana cara panggilannya? Yang pertama, sebutkan Code Blue atau apapun itu yang memang disepakati di rumah sakit. Kemudian sebutkan nama pelapor dan jabatan-jabatan ini tentunya, misalnya Code Blue di ruang mana gitu. Jadi disebutkan siapa yang melaporkannya, kemudian identifikasi pasien atau korbannya, kemudian lokasinya di mana dan kriteria apa yang menyebabkan pemanggilannya. Nah, apa yang dilakukan oleh petugas selama menunggu datangnya atau petugas perawat yang ada di ruangan, perawat dan dokter yang ada di ruangan, selama menunggu tim medik reaksi cepat ini datang? Yang pertama adalah pastikan bahwa tempatnya aman. Tentu ini terutama apabila Code Blue ini diaktifkan di ruangan di non-ruang perawatan, misalnya di radiologi, di poliklinik, gitu. Jadi pastikan bahwa ruangan dalam kondisi aman. Kemudian segera mencari bantuan tadi dengan tim medik reaksi cepat. Kemudian apabila memang diyakinkan terjadi henti nafas dan henti jantung, maka lakukan bantuan hidup dasar. Kemudian pelapor dan atau penolong lain mengambil troli emergensi di lokasi yang paling dekat serta memberikan suplemen oksigen. Nah, apa tindakan yang dilakukan pasca resusitasi? Sebetulnya kita mengenal 4 jenis area yang bisa digunakan untuk pasien. Yang pertama adalah lokasi 1. Lokasi 1 ini digunakan untuk pasien-pasien dengan kondisi stabil di bangsal perawatan. Misalnya seperti itu. Lokasi 2 adalah lokasi yang digunakan untuk menempatkan pasien dengan potensial penurunan kondisi. Tetapi hemodinamiknya cukup stabil. Biasanya tetap bisa dilakukan ditempatkan di bangsal umum, tetapi mungkin penempatannya yang didekatkan, misalnya pasien dengan kondisi yang tadi ditempatkan di depan nurse station kamarnya, begitu ini, sehingga mungkin apabila terjadi resiko perburukan lagi sudah lebih dekat, memantaunya lebih mudah. Kemudian lokasi dua adalah digunakan atau diperuntukkan untuk pasien-pasien yang memerlukan observasi ketat dan intervensi termasuk support terhadap single organ. Biasanya adalah ruangan-ruangan dengan high care atau high care unit. Kemudian lokasi 3 adalah pasien-pasien yang membutuhkan support lebih lanjut, pasien-pasien yang mengalami atau membutuhkan support pernafasan, misalnya dengan ventilator atau mengalami kegagalan sekurang-kurangnya 2 organ atau multiple organ di ICU. Dan ada lagi lokasi 4, lokasi DNR, pasien-pasien yang memang sudah palliative care atau terminal illness. Jadi harusnya seperti ini. Pasca resusitasi, pasien ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan lokasinya. Gitu. Namun, kadang-kadang kita menemui masalah, terutama untuk mungkin area-area pelayanan yang tidak menyediakan ruangan-ruangan tersebut. Tidak punya high care. Jadi pasien-pasien yang tadi mungkin mestinya ditempatkan di high care, akhirnya ditempatkan di bangsal. Akhirnya pasiennya tidak termonitor dengan baik. Atau bahkan mungkin pasien tadi ditempatkan di ICU, padahal mungkin tidak membutuhkan support untuk pernafasan, tetapi ditempatkan di ICU. Begitu. Atau misalnya pasien-pasien dengan palliative care atau terminal illness, tetapi ditempatkan di ICU, yang mungkin goalnya sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi kadang-kadang tidak adanya pelayanan HCU di rumah sakit menyebabkan pasien ditempatkan ke dalam lokasi 2 atau ditempatkan di ruangan ICU.
begitu. Ya, jadi early warning system ini sebetulnya adalah melengkapi sistem tim medik reaksi cepat atau rapid response time dalam menangani kondisi kegawatan. Tim medik reaksi cepat ini bersifat aktif, sedangkan EWS ini pasif. Jadi kita sebagai perawat di ruangan tentu secara bersinambungan kita melakukan monitoring terus-menerus 24 jam sesuai dengan kebijakan di rumah sakit, apakah tiap 8 jam, 12 jam, dan seterusnya. Dan begitu pasien masuk ke dalam nilai yang ekstrim, maka sebagai seorang petugas kesehatan di ruang perawatan, baru kita mengaktifkan cord blue tadi atau tim medik rapid response team ini diaktifkan gitu. Jadi tentu TMCA ini bersifat pasif, baru akan bergerak setelah ada panggilan. Ya, apa kendala yang ditemukan mungkin ketika kita menerapkan EWS dan cord blue? Di beberapa tempat dikatakan bahwa EWS atau cord blue ini merupakan konsep yang baru. Di beberapa tempat atau beberapa petugas belum mengenal ini dan mungkin belum diajarkan ketika kuliah gitu. Meskipun saat ini EWS sudah menjadi salah satu materi juga yang diajarkan di bangku sekolah mulai dari D3 sampai ke yang lebih tinggi begitu. Tetapi mungkin di beberapa tempat masih belum diajarkan sehingga ketika bekerja tidak tahu apa itu early warning system. Begitu. Kemudian yang kedua adalah zona nyaman perawat. Jadi kadang-kadang mungkin kita merasa resisten terhadap perubahan. Ada prosedur baru atau tambahan kerja baru, terus kita jadi resisten. Udah enak selama ini kalau ya cuma ngukur vital sign, kemudian mendokumentasikan sudah. Merasa ada kerjaan tambahan ketika kita harus melakukan scoring, menghitung lagi gitu. Prosedur baru itu dikatakan sebagai pekerjaan tambahan, sehingga zona yang selama ini rasanya sudah nyaman itu menjadi terusik begitu. Jadi itu mungkin ada beberapa kendala yang akhirnya tercetus sebagai kendala yang menyebabkan EWS tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, apa upaya yang bisa dilakukan? Tentunya dengan pendekatan interpersonal terhadap seluruh petugas kesehatan, tekankan bahwa tanggung jawab kita sebagai tenaga perawatan adalah tentu mengenali kondisi kegawatan dan tentu kita harus dapat berespon apabila terjadi kondisi kegawatan tadi. Di akhir dikatakan bahwa early warning system ini harus menggambarkan perubahan yang tidak terlihat pada status kondisi pasien. Nah, bagian EWS ini harus mudah diikuti dan desainnya tidak boleh rancu. Tidak usah terlalu sulit sehingga orang mungkin susah untuk melakukan. Kemudian menggunakan sistem lembar obstruksi EWS untuk memeriksa dan mendokumentasikan secara teratur. Pastikan bahwa penerapannya ini harus direncanakan dan dikoordinasikan. Lakukan audit EWS pada insiden tertentu bila kriteria panggilan tidak dilakukan. Nah, ini juga mungkin menjadi tugas dari teman-teman yang ada di manajemen. Jadi begitu laporan, biasanya pagi itu selalu ada morning report atau ada pre-conference sebelum handover, sebelum bertukar dinas. Begitu disampaikan bahwa ada pasien meninggal, maka tentu sebagai manajer keperawatan, kepala ruangan, ketua tim, kita mesti lakukan nih audit loh. Ketika pasien ini meninggal, apa yang sudah dilakukan? Coba saya lihat early warning system skornya. Apakah ketika panggilan diaktifkan, EWS-nya sudah berjalan? Apa yang dilakukan oleh perawat 6 jam sebelumnya, 12 jam sebelumnya, dan seterusnya? Begitu. Jadi audit sangat baik sekali dilakukan. Tentunya audit yang dilakukan bukan bertujuan untuk menyalahkan personal, tetapi untuk memperbaiki sistem yang ada di tempat kerja kita. Kemudian seluruh staf klinis tentu harus dilatih untuk mengenali, memantau, dan melaksanakan pasien kritis atau berisiko mengalami perburukan kondisi. Kunci utama dari keberhasilan EWS, yang pertama adalah record. Selalu lakukan pencatatan seluruh parameter hemodinamik yang setelah diukur dengan baik. Kemudian tentunya kita harus mengenali, oh kalau tensi tekanan darah sekian ini tentunya tidak normal. Oh kalau pernafasannya lebih dari 21 ini sudah meningkat ya begitu. Jadi tentu kita harus mengenali itu. Kemudian report, laporkan seluruh kejadian yang teridentifikasi menjurus kepada perubahan kondisi. Kemudian lakukan atau respon.
lakukan tata laksana dengan cepat dan repeat, pantau ulang lagi. Setelah repeat tentu ya catat lagi. Jadi ini adalah kunci keberhasilan kita untuk bisa melakukan deteksi dini dengan segera. Nah, apa yang harus dilakukan manajemen agar early warning system ini bisa berjalan dengan baik? Tentu harus dimulai dengan regulasi tadi. Harus ada kebijakan dari pimpinan yang paling tinggi, direktur rumah sakit, direktur puskesmas, dan seterusnya, yang mewajibkan bahwa seluruh petugas kesehatan harus melakukan sistem deteksi dini di seluruh tempat perawatan. Harus ada panduannya, harus ada standar prosedur operasional, early warning system, dan code blue tadi. Kemudian tentu harus ada sumber daya manusia yang baik, mulai dari kuantitasnya, jumlahnya cukup atau tidak. Ya tentu sangat tidak efektif atau sangat tidak, bagaimana mungkin perawat bisa melakukan pemantauan yang baik, bisa mendeteksi dengan baik kalau jumlah perawatnya kurang. Yang kedua dari sisi kualitas, apakah perawatnya sudah diberikan kemampuan untuk bisa mengenali, apakah sudah ada pelatihan-pelatihan, workshop yang diberikan kepada seluruh petugas kesehatan terkait dengan EWS dan code blue tadi. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Apakah sudah tersedia alatnya? Jangan-jangan oksimetri tidak tersedia di seluruh ruang perawatan. Bagaimana bisa melakukan pemantauan dengan baik kalau sarana prasarananya tidak ada gitu. Jadi tentunya keberhasilan dari early warning system dan code blue bukan hanya kepada kita sebagai perawat tetapi menjadi satu kesatuan dari seluruh manajemen dan orang yang ada di pelayanan kesehatan tadi. Kesimpulan yang bisa diambil dari apa yang sudah disampaikan, yang pertama adalah berikan perawatan di ruang yang sesuai dan lakukan observasi secara teratur. Tentu pasien dengan kondisi kegawatan harus ditempatkan pada tempat yang memang memungkinkan perawat untuk melakukan pemantauan lebih baik. Kemudian gunakan tools, bisa dengan ya algoritma, panduan, kemudian order sheet atau dosis chart, dan strategi berbasis bukti untuk pengambilan keputusan klinis. Kemudian lakukan pengukuran tingkat keberhasilan secara berkala, lakukan audit terhadap seluruh kejadian henti jantung atau pasien-pasien yang masuk ke dalam ruang ICU yang tidak diantisipasi. Sebelumnya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba kok pasien dipindahkan ke ruang ICU misalnya, itu lakukanlah audit. Kemudian tentu EWS dan code blue ini dibentuk untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal pada kasus-kasus kegawatan. Hanya dapat dilakukan apabila ada polisi dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak. Gitu. Jadi tentunya dengan adanya deteksi dini cepat, respon yang tepat, keselamatan pasien akan terjaga. Nah, demikian mungkin materi yang bisa saya sampaikan, meskipun memang tidak secara khusus membahas mengenai DM, tetapi apabila kita membicarakan mengenai deteksi dini kondisi kegawatan, apapun itu jenis kasusnya, tentu dengan parameter yang sudah tadi dijelaskan, kita bisa segera melakukan respon yang cepat, dan tujuan utamanya adalah pasien dapat tertolong dengan baik. Demikian Pak Firman yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nurse Winda. Materinya sangat ini ya, kompleks dan komprehensif banget. Apalagi tadi menyinggung terkait dengan apa? Akreditasi rumah sakit yang terbaru. Kemudian tadi juga dipaparkan juga mengenai EBP-nya, evidence based practice-nya gitu. Jadi memang Bapak Ibu peserta sekalian ini apa pastinya mendapatkan ilmu yang sangat banyak nih dari Nurse Winda ini. Karena memang saya sendiri ya, saya kan bukan perawat ya, itu jadi tahu dan jadi lebih apa ya, mengenal lebih dalam lagi mengenai EWS dan juga code blue system. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah kita buka untuk sesi tanya jawab untuk Ibu Winda, untuk Nurse Winda, silakan jika ingin apa minum terlebih dahulu, kami persilakan. Pada Bapak Ibu partisipan, apabila ingin bertanya, silakan diajukan di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti kami akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk tampil atau bersuara di dalam Zoom room ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, Nurse Winda,
dari Ibu Febrianti terkait dengan penilaian EWS pada anak itu apakah spesifik atau tidak dan bagaimana caranya? Ya, ya terima kasih Pak Firman. Pak Firman untuk anak seperti yang saya jelaskan tadi bahwa EWS ini bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan kepada siapapun mulai dari neonatus, pediatrik dan pasien dewasa termasuk pasien maternitas begitu ya. Tentunya dengan parameter yang berbeda-beda. Caranya sama, caranya dimulai dengan melakukan pengukuran tanda vital, kemudian menjumlahkan seluruh hasil pengukuran tadi sesuai dengan skor 0 sampai 3, kemudian menghitung berapa skornya dan melihat apakah pasien masuk dalam kategori yang mana. Hanya parameternya yang berbeda. Tentunya parameter untuk pasien anak, pasien dewasa, dan neonatus akan berbeda-beda seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi artinya bisa dilakukan pada siapapun. Caranya sama. Gitu. Baik. Jadi bisa pada semua tipe klien ya, Bu ya. Betul. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Maria. Terkait dengan karena ruang HCU yang terbatas, pasien harusnya dapat masuk ke ruang HCU, tapi malah masuk ke ruang perawatan biasa dengan kapasitas tenaga perawat yang maksimal, ditambah harus melakukan perawatan pasien yang seharusnya pro HCU. Nah, itu untuk penata laksananya seperti apa dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh perawat tersebut. Ya, ya, terima kasih pertanyaannya bagus dan ini memang banyak terjadi di rumah sakit. Bagaimana kalau pasien sebetulnya kondisinya mestinya dimasukkan ke high care, tetapi kok akhirnya karena high care-nya nggak ada atau high care-nya itu dimasukkan ke ruang perawatan biasa. Apa yang mesti kita lakukan? Begitu. Sebetulnya sih mungkin perbedaan antara high care dengan ruang perawatan biasa, terutamanya adalah monitoringnya. Pada high care tentu monitoringnya akan lebih ketat lagi gitu dan dengan begitu, karena memang dibutuhkan monitor yang ketat, maka tentu rasio perbandingan antara perawat dan pasiennya menjadi lebih sempit. Biasanya kalau di ruang perawatan biasa, rasionya 1 banding 7, satu perawat merawat 7 pasien, tapi pada ruang high care unit mungkin 1 banding 3. Kalau intensif, 1 banding 1, begitu misalnya. Nah, kalau ini kondisinya terjadi, ya tentunya akan menjadi beban tersendiri bagi perawat, karena kita memang menjadi harus lebih mengobservasi pasien dengan kondisi yang tadi kebutuhan high care tadi menjadi lebih ketat begitu dan mungkin bisa diatur pengaturan pola ketenagaannya bagaimana kalau memang dimungkinkan untuk menambah SDM-nya atau pengaturan siapa perawat yang mempunyai level kompetensi yang lebih tinggi dialah yang bertanggung jawab untuk merawat pasien tersebut begitu meskipun memang ini menjadi sangat beresiko karena tadi akan resiko pengawasannya tidak bisa dijamin gitu karena mungkin perawatnya jadi rentang kendali antara perawat pesannya menjadi lebih lebar gitu dan yang kedua mungkin akan menimbulkan kelelahan bagi perawat itu sendiri. Saya sarankan dibicarakan dengan manajemen, mungkin disampaikan kepada kepala ruangan dan sebagainya karena tentu ada kaitannya dengan keselamatan pasien. Seperti itu. Oke, baik. Karena memang perawat pelaksana tidak serta-merta bisa bekerja sendiri ya Bu ya, perlu adanya perawat manajer di mana pemetaan SDM dan juga mengklasifikasi atau tupoksi masing-masing. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elizabeth, nah, tadi kan Ibu telah komprehensif ya membahas mengenai EWS, itu apakah ada pelatihan yang khusus untuk EWS ini dan bersertifikat Bu? Ya, ya. Sejauh ini sih, mungkin di beberapa saya pernah juga diminta misalnya untuk memberikan pelatihan terkait dengan EWS. Namun memang silakan saja kalau yang saya ketahui sih sebetulnya tidak harus dengan pelatihan khusus seperti BTCLS dan sebagainya. Jadi bisa saja petugas kesehatan, entah itu dokter atau perawat yang memang sudah sangat memahami bagaimana cara melakukan pemantauan ini dan penggunaan algoritmanya, dialah yang memberikan pelatihan tersebut. Dan sertifikasinya dapat dikeluarkan secara internal di rumah sakit yang memang digunakan hanya untuk rumah sakit itu sendiri. Begitu. Jadi
yang selama ini saya lihat sih biasanya rumah sakit melakukan pelatihan internal untuk EWS. Karena sebetulnya tidak ada yang khusus. Kalau untuk mengukur antitalsain sendiri, kita semua perawat bisa melakukan itu. Ini menjadi kompetensi dasar dari perawat. Hanya tinggal bagaimana memasukkan angka-angka tadi ke dalam kolom yang sudah dibuat, bagaimana menjumlahkannya dan algoritmanya gitu. Mungkin malah yang lebih banyak nanti kalau pada tahap pelatihan itu adalah belajar. Banyaknya diberikan contoh-contoh kasus, kemudian perawat belajar dari kasus itu, melihat, belajar memasukkan nilai-nilainya ke dalam kolom-kolom yang sudah disediakan, dan melihat algoritma apa yang harus dilakukan, begitu. Jadi, kalau memang misalnya ingin mengadakan pelatihannya, mungkin bisa dengan menghubungi beberapa orang yang memang dinilai bisa memberikan penguatan, pengayaan, gitu. Tetapi internal rumah sakit pun sendiri sebetulnya bisa, mungkin dengan dokter IGD atau perawat-perawat mahir di IGD yang bisa melakukan sharing terkait dengan bagaimana melakukan pengukuran EWS dan algoritmanya. Begitu, Bu. Oke. Semoga cukup menjawab ya, Ibu. Oh, ada Ibu Tiara. Ibu Tiara ingin bertanya, silakan Ibu Tiara. Ibu Tiara, raise hand. Silakan Ibu Tiara. Oke, sepertinya masih ada kendala. Saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Rahmadi nih, Nurse Winda, terkait dengan EWS pada pasien yang terminal itu menilainya itu bagaimana dan berapa lama kita menilai EWS tersebut? Oke, ya pertanyaannya bagus. EWS ini bagaimana untuk pasien terminal? EWS ini namanya juga Early Warning Score System atau sistem deteksi dini perburukan kondisi pasien. EWS tidak digunakan di ruangan intensif. EWS tidak digunakan di ruangan high care, karena semua pasien intensif, pasien high care, pasti kondisinya memang sudah dalam kondisi kegawat daruratan. Namun mungkin di beberapa tempat, format EWS-nya digunakan di ruangan itu hanya sebagai format untuk mendokumentasikan hasil pengukuran. Tapi tidak lagi diskor, karena kalau diskor, semuanya pasti masuk ke dalam kategori merah atau bahkan code blue, begitu ya. Begitu juga dengan pasien-pasien terminal illness. Mungkin ketika kita lakukan pengukuran vital sign pada pasien-pasien dengan terminal illness, mungkin hasilnya sudah akan sangat merah, sudah akan masuk ke dalam kategori berat, begitu. Jadi tidak digunakan pada pasien-pasien dengan kondisi kegawat daruratan, pasien di ruang intensif, atau pasien-pasien yang terminal. Early warning system ini digunakan untuk pasien-pasien di ruangan biasa yang beresiko terjadi kondisi perburukan. Karena tadi akreditasi mengatakan bahwa di ruang di bangsal pun mungkin akan ditemukan pasien-pasien dengan kondisi kritis atau pasien-pasien yang beresiko terjadi perburukan. Padahal tidak semua perawat di bangsal ini mempunyai kemampuan untuk melakukan tata laksana perburukan. Makanya jadi kenapa akreditasi meminta, Kementerian Kesehatan meminta bahwa seluruh perawat harus dilatih untuk bisa mendeteksi resiko terjadi perburukan. Hanya sampai di situ. Kalau sudah terjadi perburukan, maka perawat harus mengerti bagaimana mengaktifkan code blue untuk memanggil petugas yang mempunyai kompetensi. Begitu. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, bagaimana pasien dengan terminal illness, maka tentunya tidak lagi diaktifkan, dilakukan code blue EWS-nya, tidak lagi diaktifkan code blue apabila terjadi perburukan, karena memang sudah masuk dalam terminal illness. Tetapi format EWS boleh saja digunakan pada pasien-pasien dengan terminal illness atau pasien paliatif sebagai format untuk memantau bagaimana kondisi pasiennya. Seperti itu. Ya, jadi memang ada pengklasifikasian pasien terlebih dahulu ya, Bu. Dan memang peran perawat di situ penting banget ya. Kalau misalkan memang sudah masuk ke fase code blue, ya berarti kita harus terapkan sistemnya code blue tersebut tadi ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari kolom chat di YouTube channel kita dari Bapak Reza. Pada pasien nyeri dada atau UAP dengan hemodinamik yang stabil, itu apakah tetap dapat diukur TTV per jamnya atau bisa diukur per 2-6 jamnya, Bu? Oke. Bagaimana dengan pasien-pasien UAP unstable angina pectoris? Apakah harus diukur setiap 2 jam atau sebagainya? Jadi sebetulnya early warning system itu, kalau kita menggunakan yang biasa ya, untuk pasien dewasa, hanya dengan 6 parameter. Begitu. Jadi semua pasiennya dirawat di ruangan perawatan biasa, itu dia akan diukur hemodinamiknya sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit, ya 6 jam dan seterusnya.
Kemudian setelah melakukan pengukuran tadi, maka perawat akan menuliskan hasil pengukurannya dan menjumlahkan. Jumlahnya semua, melakukan scoring dan melihat pasiennya ada di rentang mana. Apabila memang ada di rentang misalnya orange, maka pasien harus dilakukan pengukuran tiap 1 jam lagi, dan seterusnya. Jadi algoritmanya sesuai dengan itu. Namun, apabila misalnya kita ingin menggunakan early warning system yang spesifik, mungkin bisa dilakukan modifikasi. Contohnya, tadi saya katakan bahwa ada modifikasi early warning dari Wellington, di mana Wellington ini mengeluarkan modifikasi early warning score system untuk pasien-pasien jantung. Jadi, parameternya bukan hanya yang 6 tadi, bukan hanya tensi nadi, suhu pernafasan, dan kesadaran, ditambahkan parameter nyeri. Begitu. Jadi, nyeri itu juga akan dihitung bagaimana frekuensi, durasi, dan sebagainya, dan itu akan menambahkan skor. Gitu. Jadi dengan adanya parameter itu, maka skornya akan jadi lebih sempit. Dan dengan begitu, pastinya frekuensi pengukurannya akan ditambahkan. Gitu. Jadi nanti tergantung bagaimana kebijakan di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang sudah sangat lebih advance. Jadi dia di ruang-ruang perawatan biasa, dia akan menggunakan early warning system yang standar tadi. Tetapi untuk pasien-pasien di bangsal jantung, maka early warning system-nya yang lebih spesifik dengan memasukkan parameter nyeri, nyerinya nyeri khusus jantung, PKRS tadi, sebagai parameter tambahan untuk lebih memfokuskan pada screening-nya. Mungkin seperti itu. Ada juga mungkin di ruang perawatan kebidanan, tadi saya lihat juga di chat ada yang bertanya bagaimana dengan pasien kebidanan, apakah juga early warning system bisa digunakan? Nah, ini juga contohnya gitu. Bisa saja di ruang maternitas, menggunakan early warning system umum ini, tetapi kalau mau lebih spesifik boleh saja, misalnya dengan memasukkan kriteria lokea misalnya. Oh, apabila pasien mengeluarkan lokeanya dalam jumlah atau perdarahan dalam jumlah yang sekian cc, maka skornya akan bertambah. Atau misalnya dengan melihat hasil protein urin, apabila protein urinnya meningkat secara signifikan, maka skornya akan bertambah, dan seterusnya gitu. Jadi silahkan untuk dimodifikasi. Sangat dimungkinkan. Wellington juga mengeluarkan modifikasi early warning system untuk salah satunya adalah tadi pasien-pasien dengan kasus kardiologi, kasus kardiotorasik, kasus maternitas, dan seterusnya. Begitu. Tentu dengan parameter spesifik yang berbeda-beda. Siap. Ada pertanyaan terakhir nih Bu, yang cocok dengan tema kita terkait dengan pasien KAD, ketoasidosis diabetes. Tata laksana awal itu kan loading cairan dahulu, kemudian berapa lama Bu untuk penanganan pasien tersebut agar tidak terjadi perburukan? Oke, ya. Kalau kita mengatakan tata laksana apabila tidak terjadi perburukan, tentunya nomor satu tata laksana adalah intervensi monitoring. Jadi apabila pasien, selagi pasien masih masuk ke dalam rentang merah, maka monitoring tetap harus dilakukan setiap 30 menit. Jadi pada saat pasien dilakukan resusitasi, ya tiap 30 menit seluruh instruksi medis yang diberikan untuk tata laksana ketoasidosisnya, mulai dari resusitasi cairan, pemberian elektrolit, dan seterusnya, itu tetap harus dilakukan. Meskipun tadi si monitoringnya tentu lebih dipercepat, lebih diperketat dengan 30 menit. Dengan berjalannya waktu, apabila seluruh tata laksana diberikan dengan baik, resusitasi diberikan, insulin diberikan, kemudian elektrolit juga diberikan, tentu hasilnya akan membawa perubahan. Dan dengan begitu, tentu perawat akan melakukan scoring ulang. Kalau scoring ulangnya ternyata hasilnya lebih baik, misalnya orange, bahkan mungkin hijau, tentu monitoringnya akan lebih lambat lagi. Begitu. Jadi, tata laksananya, monitoringnya tentu disesuaikan dengan sejauh mana progres perkembangan dari kondisi pasiennya. Dalam algoritma hanya dijelaskan mengenai berapa kali monitoring yang harus kita lakukan sesuai dengan kode warna tadi. Setelah itu tentu harus melakukan seluruh instruksi yang memang sudah dijalankan atau yang sudah diberikan oleh medis sesuai dengan aturan tadi. Misalnya, ketika pasien sudah masuk ke dalam kode kuning, maka nomor satu, lakukan pemantauan tiap 2 jam, yang kedua, hubungi DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Tentu ketika kita menghubungi DPJP, DPJP akan memberikan banyak sekali saran, advice, apa yang harus dilakukan. Dan tentu ketika itu kita lakukan dengan baik, diharapkan kondisi pasiennya akan mengalami perbaikan. Seperti itu. Baik, Ibu. Penting satu lagi, Ibu, terakhir, Ibu, dari Ibu Lina, Bu. Untuk kasus hipoglikemia GD20, tindakan pemberian
40%. Kalau dokter belum ada, berdasarkan EWS-nya itu bagaimana, Bu? Iya, ya. Kalau kita bicara berdasarkan EWS, tadi tidak dijelaskan apakah memang hal tersebut dilakukan, boleh dilakukan atau tidak, karena EWS hanya menyebutkan bahwa berapa atau frekuensi monitoring yang harus kita lakukan sesuai dengan kode warna tadi, sesuai dengan tingkat pasiennya, apakah ringan, sedang, dan berat. Setelah itu, tentunya kita harus segera menghubungi dokter penanggung jawab pasien dan melakukan intervensi sesuai dengan advice dari dokter tadi. Nah, pada kondisi gawat darurat, tentunya siapa yang boleh diberikan kewenangan? Begitu. Kalau mungkin kita bisa review kembali bahwa setiap kita yang bekerja di pelayanan kesehatan tentu harus mempunyai surat atau SPK, ya, surat penugasan klinis yang berisi rincian kewenangan klinis. Tentunya setiap kita akan tahu sejauh mana saya diberikan kewenangan. Mungkin ketua tim atau perawat penanggung jawab asuhan akan diberikan kewenangan melakukan intervensi atau tata laksana gawat darurat sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kompetensinya. Dan salah satu tata laksana gawat darurat adalah salah satu tata laksana gawat darurat pada pasien dengan hipoglikemi adalah pemberian NaCl 40% tadi, begitu. Jadi tentunya hal ini boleh juga dilakukan sesuai dengan protokol yang ada di rumah sakit, begitu. Baik, ya. Siap. Satu lagi, ada satu lagi, ya. Bu. Ya. Satu lagi, mungkin ini sebelum ditutup tadi karena katanya tinggal satu. Saya tadi membaca juga bagaimana dengan di perawatan luka, gitu. Apa yang harus saya lakukan di praktek mandiri terkait dengan monitoring EWS tadi, misalnya. Kebetulan hari ini saya sedang mengadakan TOT kepada teman-teman semua di Jakarta Selatan, dan salah satu materinya adalah praktek mandiri. Jadi teman-teman sangat senang sekali apabila memang teman-teman sudah bisa untuk melakukan praktek perawatan mandiri, baik itu perorangan atau berkelompok. Namun pastikan bahwa kita mempunyai dokumentasi yang baik di tempat kita praktek tadi. Pastikan bahwa dokumentasi itu ada. Dan dokumentasi tadi bukan hanya sekedar kondisi lukanya dari hari ke hari, tetapi terkait dengan deteksi dini tadi. Apakah kita sudah melakukan deteksi dini risiko kondisi perburukan pasien di tempat kita praktek, gitu. Jadi ya sangat dimungkinkan juga bahwa EWS ini juga bisa diterapkan di tempat teman-teman melakukan praktek perawatan mandiri, seperti itu. Baik. Sebenarnya masih banyak, ya, Nurse Winda, untuk pertanyaan dari partisipan, namun karena waktunya cukup terbatas, jadi nanti mungkin Nurse Winda berkenan, ya, kita forwardkan pertanyaan dari para partisipan, dan nanti bisa langsung komunikasi lebih lanjut terkait dengan pendalaman materi mengenai EWS dan control system, dan hal-hal lainnya terkait dengan akreditasi dan juga peran dari perawat pelaksana maupun manajerial di rumah sakit masing-masing. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Nurse Winda Yuniarsi MKP SPKP MB atas materi yang telah disampaikan, sangat-sangat bermanfaat sekali dan juga update banget sih kalau saya bilang, ya, karena memang tadi semuanya udah dibahas, apa, dikuliti gitu lah, Bu, kalau bahasa ininya, dikuliti secara gamblang, secara tuntas gitu. Namun memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknikal, praktikal, yang perlu diadakan diskusi lebih lanjut. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin Nurse Winda sampaikan kepada Bapak-Ibu partisipan, silakan. Ya, terima kasih Pak Firman, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sangat bersyukur kita bisa menjadi seorang perawat, di mana tentunya sangat besar peran kita dalam memastikan kesehatan pasien. Salah satunya adalah fungsi monitoring. Dan karena kita 24 jam berada di pasien, jadi early warning system ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan, karena tadi kita ada 24 jam di pasien, dan saya yakin kita semua bisa melakukan early warning system tadi atau deteksi perburukan kondisi pasien dengan parameter yang sudah sangat kita kenali, dan bagaimana kita juga bisa cepat berespon terhadap kondisi-kondisi yang ada sesuai dengan algoritmanya. Tentunya dengan sering berlatih, saya yakin bahwa EWS ini
akan menjadi sesuatu yang mudah kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nurse Winda, sebelum saya tutup, berkenan kita berfoto bersama ya, Nurse Winda ya. Silakan. Baik. Siap. Untuk Bapak Ibu para peserta acara seminar pada hari ini, bisa dinyalakan kameranya. Oke, next slide. Pertama, siap. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide selanjutnya, siap. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Nurse Winda atas kesediaannya, dan nanti kalau misalkan Mandala mengadakan seminar yang berhubungan dengan kepakaran Ibu, berkenan ya Bu, kita undang kembali ya Bu ya. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian sesi kedua kita di acara seminar Mandala pada hari ini, di mana tadi di pagi hari kita telah sama-sama mendengarkan materi dari Mr. Donald, kemudian dilanjutkan dari materi Nurse Winda Yuniarsi. Dan semuanya masih berfokus ke dalam masalah diabetes dan juga tadi early warning system dan cord blood system. Semoga apa yang disampaikan para narasumber dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan Bapak-Ibu sekalian selama menjalankan tugas dan peran Bapak-Ibu di klinik atau di rumah sakit atau di tempat masing-masing. Saya selaku moderator, mohon maaf jika misalkan ada penyampaian yang salah atau yang masih kurang. Dan Bapak-Ibu, untuk pertanyaan yang belum terjawab, bisa diajukan ke panitia. Nanti kami akan forward ke para narasumber. Demikian leading dari saya selaku moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Nes Firman atas selaku moderator yang telah mendampingi pembicara di dua hari ini yang luar biasa. Sungguh luar biasa atas pendampingannya yang menjadikan seminar kita dua hari ini berjalan lancar, communicate, kemudian terjadi komunikasi yang baik antara pembicara dan Bapak-Ibu sekalian saat diskusi luar biasa. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah berpartisipasi menyampaikan ilmunya, memberikan update-update terkini terkait dengan judul kita International Nursing Seminar Emergency Diabetic Management and One Care Update 2022. Dengan pembicara yang pertama yaitu Miss Nataya Sanonoy, beliau dari King Chulalongkorn Memorial Hospital Thailand. Kemudian ada Mr. Donald Karsesa Kapurta dari College of Nursing Central Mindanao University of Philippines. Kemudian ada Nurse Ahmad Hasim MK, Magister Spesialis Keperawatan Medikal dari Pediscare Malang. Kemudian yang terakhir baru saja kita perdengarkan dari Nurse Winda Yuniarsi MK, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah dari Hospital Fatmawati Jakarta. Luar biasa sekali, kita beri aplaus untuk keempat pembicara kita di dua hari ini. Dan tentunya aplaus yang luar biasa juga kami sampaikan kepada seluruh peserta Bapak-Ibu Seminar Internasional Mandala yang telah berkenan hadir dan bergabung selama dua hari di Sabtu 10 September dan Minggu 11 September 2022 yang berkenan mengikuti seluruh rangkaian seminar internasional yang kita selenggarakan dua hari. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Bapak-Ibu sekalian atas partisipasinya serta aktifannya dalam berdiskusi dan tanya jawab selama pembicara menyampaikan materinya.
Baik Bapak-Ibu sekalian, tentunya kami ingatkan kembali untuk tidak lupa melakukan registrasi bagi yang baru bergabung bersama kita di ruang seminar ini. Kemudian Bapak-Ibu sekalian juga jangan lupa untuk melakukan evaluasi di link evaluasi yang telah kami bagikan. Untuk materi-materi dua hari ini bisa di-download di link yang telah disampaikan oleh panitia. Dan Bapak-Ibu sekalian juga jangan lupa untuk terus mengikuti update-update terkini, informasi terkait seminar mandala, event-event mandala, dan beberapa informasi terkait kesehatan serta keperawatan. Dan Bapak-Ibu sekalian juga berkenan untuk selalu mengikuti dengan memfollow Instagram Mandala underscore education the sentence serta di Facebook kami di Mandala Mandala. Dan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa mengupdate atau mereview kembali video di beberapa seminar kita yang terdahulu, Bapak-Ibu sekalian bisa melihatnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di YouTube channel kami di Seminar Mandala. Bagi Bapak-Ibu sekalian yang ingin berlangsung bertanya kepada panitia atau admin kami, bisa melakukan komunikasinya melalui chat WhatsApp di nomor 0858-8619-1185. Bapak-Ibu sekalian, informasi selanjutnya yaitu terkait dengan sertifikat, karena sertifikat untuk edisi internasional hari ini akan kami upgrade melalui sistem sertifikasi dengan barcode NIM, maka dari itu kami mohon untuk waktunya bagi panitia untuk merapikan sertifikat Bapak-Ibu sekalian untuk mengupgrade-nya, sehingga kami membutuhkan waktu dalam seminggu ini untuk merapikan sertifikat bagi Bapak-Ibu sekalian. Untuk itu, sertifikat akan kami kirimkan dalam seminggu ini. Mudah-mudahan nanti di H+7 pasca seminar ini kami akan kirimkan melalui email. Mohon dicek emailnya di seminggu nanti. Kemudian bagi Bapak-Ibu sekalian telah mengkonfirmasi untuk sertifikat yang dikirimkan melalui paket juga kami kirimkan di H+7 nanti. Untuk informasi-informasi kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan nanti boleh dikonfirmasi melalui panitia. Dan Bapak-Ibu sekalian, untuk waktu kita hari ini kami ucapkan terima kasih dan mohon doanya untuk reakreditasi event organizer Mandala di 6 tahunnya oleh DPP Pusat. Maka dari itu, mudah-mudahan akreditasi ini berjalan dengan lancar dan kami mendapatkan apresiasi dari DPP untuk bisa menyelenggarakan event-event terbaiknya di hari mendatang. Bapak-Ibu sekalian, seluruh tim Mandala mengucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa. Kami mohon maaf atas kekurangan dan berjalannya seminar ini. Kami tunggu saran dan kritik Bapak-Ibu sekalian untuk kemajuan event-event seminar Mandala berikutnya. Dan saya selaku MC Alwi Supri mohon undur diri. Mohon maaf lahir batin dan salam sehat untuk Bapak-Ibu sekalian. Salam dari Mandala, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.